Bersaing dalam kekuatan spiritual. Qin Fei yang tercengang. Apakah keduanya bodoh? Ataukah kekuatan spiritual kedua orang ini juga melampaui level 10? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu percaya diri? Melihat Qin Fei yang tidak berbicara untuk waktu yang lama, Luo Yi mengejek, apakah kamu takut lagi? Qin Fei yang berkata, jika Anda mengatakan kami akan berkompetisi, maka kami pasti akan bersaing. Tapi harus ada hadiahnya, bukan? Luo Yi mencibir, siapapun yang memiliki kekuatan spiritual paling rendah akan berlutut dan berbaring tiga kali mengelilingi alun-alun ini. Dan menggonggong seperti anjing. Yan Xi menambahkan. Ini, petik dua. Qin yang ragu-ragu, agak kurang percaya diri. Katakan saja jika kamu tidak berani. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Keduanya mengejek. Qin Fei yang mengertakkan gigi dan mengangguk, Oke, okay, hari ini aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Kemudian dia melihat ke arah komandan penjaga dan penguasa kota di tangga dan berteriak, Komandan, Tuan Kota, ada yang ingin saya katakan. Hem. Mata semua orang langsung tertuju padanya. Komandan penjaga berkata, bicaralah. Luo Yi dan Yan Xi ingin bersaing denganku dalam kekuatan spiritual. Siapapun yang kalah akan berlutut dan berbaring tiga kali mengelilingi alun-alun dan menggonggong seperti anjing. Saya ingin mengundang Anda berdua untuk menjadi saksi. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata. Jangan ribut, kalau mau ribut, buatlah sebesar-besarnya. Orang-orang di sekitar tiba-tiba saling berbisik. Penguasa kota dan penjaga juga sedikit terkejut. Omong kosong, komandan ini tidak akan menyetujui hal konyol seperti itu. Jika kamu keberatan, kamu akan segera didiskualifikasi. Setelah komandan penjaga sadar kembali, dia berteriak pada mereka bertiga. Penguasa kota tersenyum tipis, menurutku ini cukup menarik. Komandan penjaga tertegun dan buru-buru berkata, "Tuan kota ini melanggar aturan, tidak masalah. Peraturannya sudah mati, orang-orang masih hidup." Penguasa kota melambaikan tangannya memandang Qin Fei Yang dan dua lainnya, dan bertanya, apakah Anda benar-benar ingin bersaing? Qin Fei Yang berkata tanpa daya, saya tidak mau, tetapi mereka harus menantang saya. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Luo Yi mendengus dingin dan menangkupkan tangannya, Tuan Kota, saya ingin bersaing dengan Yan Si. Menyesali. Qin Fei Yang diam-diam mencibir dan mengangguk kepada penguasa kota. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Orang-orang di depan, cepatlah, jangan tunda Tuan Kota ini untuk menonton pertunjukan. Teriak, "Tuan Kota, uhuk-uhuk!" Komandan penjaga tersedak air liurnya. Siapa yang mengira bahwa penguasa kota akan mengucapkan kata-kata seperti itu? Dia mengingatkannya dengan lembut, "Tuan Kota, mohon perhatikan gambar Anda. Aku tahu, aku tahu. Berhentilah mengomel!" Penguasa kota melambaikan tangannya dengan tidak sabar karena penguasa kota secara pribadi telah memberikan perintah bagaimana mungkin orang-orang di depan berani membuang waktu, apalagi mereka juga ingin menonton pertunjukan yang bagus. Setengah jam kemudian. Akhirnya, giliran muking dan musue. Musue er berbisik, "Saudaraku, apakah kamu akan memberikan segalanya?" "Ya, mari kita coba mengingatkan Master Menara Pil Tower." Muking menjawab dengan suara rendah, "Kedua bersaudara itu berjalan ke meja kayu dan meletakkan tangan mereka di atas batu roh. Berdengung, kedua batu roh itu terus bergetar, dan cahayanya menjadi semakin menyilaukan." "Hem, kinfe yang mengerutkan kening, sepasang kakak beradik ini benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka dengan baik pada saat yang sama." Luo Yi dan dua lainnya, serta yang lainnya, sangat terkejut dan bingung. Penguasa kota dan komandan penjaga juga memandang mereka berdua dengan heran. Berdengung. Batu roh itu bergetar lagi. Ini sudah yang kesembilan kalinya. Apakah mereka semua berada pada kekuatan mental level 10? Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Berdengung. Batu roh itu bergetar lagi. Tapi itu belum berakhir. Itu bergetar dua kali berturut-turut. Kekuatan mental tingkat 12. Bahkan penguasa kota dan komandan penjaga tidak bisa tetap tenang. Mata Qin Fei yang juga bersinar. Kekuatan mental yang dia tunjukkan sejauh ini berada di level 10. Saudara-saudaranya sudah melampaui dia. Berdengung. Batu roh bergetar lagi dan cahaya yang dipancarkannya sangat menyilaukan. Kekuatan mental tingkat 13. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Itu juga terjadi pada saat ini. Tubuh kakak beradik itu bergoyang dan mereka akhirnya menarik kembali lengan mereka. Keduanya menggelengkan kepala dan melihat ke atas ke puncak pil pagoda pada saat yang bersamaan. Ada sedikit kekecewaan di mata mereka. Seberapa dalam kamu bersembunyi? Gumam Qin Yang. Kekuatan mental tingkat 13 belum pernah terdengar di ibu kota negara bagian. Dia juga mengikuti pandangan mereka dan melihat ke puncak pil pagoda. Munculnya kekuatan mental dua tingkat 13 tidak membuat khawatir Master Pagoda. Standar orang ini terlalu tinggi, bukan? Dan dia mengatakan bahwa Master Pagoda sama sekali tidak ada di pil pagoda. Ini tidak bagus. Setelah Luo Yi dan Yan Si sadar kembali, mereka saling memandang dengan sedikit kekhawatiran di hati mereka. Sepasang saudara kandung ini memiliki kekuatan mental level 13. Sebagai teman mereka, bagaimana mungkin Suping menjadi terlalu lemah? Keduanya menyodok punggung Si Yun, ingin dia menyelidiki latar belakang Qin Fei Yang. Jika tidak ada peluang untuk menang, belum terlambat untuk mundur sekarang. Mata Si Yun berkedip dan dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Bolehkah aku bertanya pada saudara Su, apakah kamu dekat dengan mereka? Tidak, saya baru bertemu mereka ketika saya datang ke Sky Thunder City. Kami baru bertemu beberapa kali. Qin Fei yang tersenyum tipis. Mendengar ini, Yan Si dan Luo Yi menghela nafas lega. Penguasa kota dan komandan penjaga juga kembali sadar, dan mereka semua tersenyum. Penguasa kota mengangguk dan berkata, Bagus sekali. Keduanya adalah bibit yang bagus. Anda harus bekerja lebih keras dalam penilaian berikutnya. Qin Fei yang tercengang. Dia berpikir bahwa penguasa kota akan memberitahu Muking dan Musuer bahwa mereka tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian berikutnya dan bisa langsung memasuki Pil Pagoda. Keduanya sepenuhnya memenuhi syarat. Namun, dia tidak menyangka akan meminta mereka bekerja lebih keras. Penilaian terhadap Pil Pagoda sangat keras. "Terima kasih atas doronganmu, tuan kota. Kami akan bekerja keras." Muking dan Musuer membungkuk kepada penguasa kota dan menoleh untuk melihat Qin Fei yang. Muking tersenyum, "Saudara Su, kamu tidak mengharapkan ini, kan?" Iya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dua orang yang mengaku mengetahui satu atau dua hal tentang alkimia ini ternyata memiliki kekuatan mental level 13. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mu Qing tersenyum tipis. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu lihat begitu saja, bukan begitu. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Namun, dia berpikir dalam hatinya. Kata-kata Mu Qing sepertinya memiliki makna tersembunyi. Dia juga memperhatikan bahwa mata saudara-saudaranya sangat aneh. Mereka sepertinya sangat ingin bertemu dengan Master Pagoda, sama seperti dia. Saudara Su, kami akan menunggumu di sana. Kakak, ayo pergi. Muking memanggil Su Er dan berjalan ke kanan. Luo Yi melihat punggung saudara-saudaranya dan matanya bersinar. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, ayo mulai juga. Biarkan aku pergi dulu. Si Yun melangkah maju dan diam-diam meletakkan tangannya di batu mental. Berdengung. Batu mental bergetar terus-menerus selama sepuluh kali sebelum Si Yun melepaskan tangannya. Dia mengusap kepalanya yang pusing dan berbalik menghadap kerumunan. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Maaf sudah mempermalukan diriku sendiri. Setelah itu, dia pun berjalan ke kanan. Kekuatan mental tingkat 10 tidaklah sederhana. Gumam Fei yang Kita harus tahu bahwa di tempat suci, hanya Luziwan dan dua lainnya yang memiliki kekuatan mental tingkat 10. Murong Jing adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan mental tingkat 11. Kekuatan mental tingkat 12 dan tingkat 13 belum pernah terdengar sebelumnya. Ini menunjukkan hal itu. Tingkat tanah terlupakan secara keseluruhan lebih tinggi daripada tingkat spiritual. Tempat ini penuh kejutan. Sejujurnya, dia tidak ingin pergi. Kalian bertiga, jangan buang waktu semua orang. Cepat mulai. Komandan penjaga melirik Qin Fei Yang dan dua lainnya dan sedikit mengernyit. Dia tampak sangat tidak bahagia. Qin Fei Yang mengangguk dan melangkah maju. Yan Si dan Luo Yi memandangnya dengan jijik dan berjalan ke meja kayu masing-masing. Tiga tangan besar menekan batu mental hampir pada waktu yang bersamaan berdengung. Ketiga batu mental terus bergetar. Sekali. Tiga kali. Lima kali. Tujuh kali. Sembilan kali. Mereka semua bergetar sembilan kali. Apakah mereka semua memiliki kekuatan mental tingkat sepuluh? Semua orang menatap batu mental. Komandan penjaga dan wali kota saling memandang dan sangat bersemangat. Kekuatan mental dua tingkat tiga belas. Kekuatan mental satu tingkat sepuluh. Dan Suping dan dua lainnya pasti memiliki kekuatan mental tingkat sepuluh. Ada banyak bibit bagus kali ini. Saat ini, Luo Yi dan Yan Si mulai merasa pusing dan kekuatan mental mereka hampir mengering. Namun, ketika mereka menyadari ekspresi Qin Fei Yang, mata mereka tiba-tiba dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Mereka melihat Qin Fei Yang berdiri di sana seperti pohon pinus besi tanpa gemetar sama sekali. Bagaimana kekuatan mentalnya mengering? Apakah dia juga memiliki kekuatan mental tingkat 10? Pikiran mereka kacau. Ini karena kekuatan mental mereka telah diuji sejak lama. Seperti Siyun, mereka semua berada di level 10. Jika batu mental Qin Fei yang bergetar lagi, mereka akan terikat. Sekalipun hasilnya seri, itu akan menjadi penghinaan besar bagi mereka. Segera. Yang lain, wali kota, dan komandan penjaga juga memperhatikan situasi Qin Fei Yang. Mereka tidak bisa tidak menantikannya. Tapi tiba-tiba, tubuh Qin Fei Yang bergetar seolah dia akan jatuh. Haha, ternyata kamu hanya memiliki kekuatan mental tingkat 9. Saya pikir kamu sangat kuat. Sampah memang sampah. Kalau tidak bisa dipegang, jangan dipegang. Melihat ini. Luo Yi dan Yansi menarik kembali lengan mereka, menggelengkan kepala dengan keras, dan mulai tertawa. Wali kota dan Yansi mengerutkan kening dan juga menunjukkan ekspresi kecewa. Para penonton bahkan memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Karena dia tidak memiliki kemampuan ini, dia tidak boleh dibandingkan dengan Luo Yi dan Yansi. Bukankah ini meminta penghinaan? Ini sungguh mengecewakan. Si Yun diam-diam menghela nafas. Dia juga berpikir bahwa kekuatan mental orang ini sangat kuat, tetapi ternyata itu hanya level 9. Kekuatan mental tingkat 9, di mata orang lain, dianggap luar biasa. Namun di matanya, tidak ada bedanya dengan sampah. Hanya Muking dan saudara perempuannya yang memiliki cahaya terang di mata mereka. Bahkan selama seluruh proses, mereka tidak melihat ke arah Luo Yi dan Yan Si. Mereka telah mengunci mata mereka pada Qin Fei Yang. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan mental Qin Fei Yang jauh lebih dari ini. Sampah, Perhatikan baik-baik, apa yang disebut jenius alkimia. Jangan sombong di depan kami di masa depan. Luo Yi dan Yan Si tertawa. Berdengung. Kedua batu mental itu bergetar pada saat bersamaan. Kekuatan mental tingkat 10. Setelah batu mental bergetar, keduanya segera menarik kembali lengan mereka, merasa pusing. Kekuatan mental mereka telah habis sepenuhnya. Komandan penjaga hendak mengumumkan hasilnya, tapi saat ini. Batu mental di tangan Qin Fei yang juga tiba-tiba bergetar. Apa? Semua orang terkejut. Bukankah kekuatan mentalnya sudah habis? Mengapa batu mental bergetar? Mungkinkah ada yang salah dengan batu mental? Luo Yi dan Yan Si belum sempat menghilangkan rasa pusingnya. Mendengar gerakan tersebut, mereka segera melihat ke arah Qin Fei Yang. 392. Itu bergetar. Ini benar-benar bergetar. Dia juga merupakan kekuatan spiritual tingkat 10. Itu pasti hanya ilusi, ini tidak mungkin nyata. Seluruh tempat itu sunyi. Luoyi dan Yan Si menggosok mata mereka dengan keras dan melihatnya lagi. Cahaya yang dipancarkan oleh Baturo sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang ini benar-benar kekuatan spiritual tingkat 10. Ini sebenarnya seri. Keduanya tercengang. Keduanya adalah kekuatan spiritual tingkat 10. Kualifikasi apa yang mereka miliki hingga menyebut pihak lain sia-sia. Semua sarkasme dan ejekan sebelumnya benar-benar sebuah lelucon besar. Dasi. Fei yang memandang mereka berdua dengan mengejek, dan berkata dengan ringan, yang disebut Dasi hanyalah pemikiran Anda yang terlalu percaya diri. Suaranya jatuh. Kristal gambar di tangannya bergetar lagi. Kekuatan spiritual tingkat 11. Mata semua orang bergetar. Luo Yi dan Yan Si langsung jatuh ke tanah. Bukan level 10, itu sebenarnya level 11. Ini berarti mereka kalah. Itu juga berarti mereka harus berlutut dan merangkak tiga putaran kemudian dan menggonggong seperti anjing. Mereka menyesalinya. Mengapa mereka mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah? Jika mereka tidak memprovokasi dia, hal ini tidak akan terjadi sama sekali. Sampah, Perhatikan baik-baik, apa yang disebut jenius alkimia. Jangan sombong di hadapanku di masa depan. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dengan jijik, dan batu roh itu bergetar lagi. Kekuatan spiritual tingkat 12. Yan Si dan Yan Si tercengang. Pada saat yang sama, hati mereka sangat pahit. Qin Fei Yang mengucapkan kata-kata ini, mereka telah mengatakannya sebelumnya, tetapi sekarang dikembalikan kepada mereka. Sungguh ironi yang luar biasa. Yang lainnya juga sama. Ketika mereka memikirkan betapa mereka sebenarnya membenci orang ini sebelumnya, bahkan mereka tidak bisa menahan tawa. Monster seperti itu, apakah mereka memiliki kualifikasi untuk membencinya? Dibandingkan dengan orang ini, mereka lebih buruk dari sampah. Wajah si Yun itu juga berwarna hijau dan merah. Meskipun tidak ada yang mendengar desahannya sebelumnya, kekuatan spiritual yang ditunjukkan oleh Qin Fei yang seperti tamparan yang tak terlihat, menamparkan wajahnya dengan kejam. Dia tidak pernah merasa malu seperti sekarang. Di dalam hatinya, api kemarahan yang kuat tersulut. Dia sedikit marah karena malu. Penguasa kota tiba-tiba berkata, "Saya mengerti." Komandan penjaga tertegun dan bertanya, "Mengerti apa?" Kerumunan di bawah juga memandang ke arah penguasa kota. Tidak ada masalah dengan batu roh Kamu juga tidak berhalusinasi. Karena cara dia pingsan tadi hanyalah akting. Ada senyuman pahit di wajah tuan kota. Bahkan dia telah dibodohi. Anak ini benar-benar perlu diberi pelajaran. Memalsukannya. Semua orang tercengang dan menatap Fe yang lagi. Dia melihat Qin Fei yang berdiri di sana dengan bangga. Rambut hitam panjangnya menari tertiup angin. Semangatnya sehat dan bugar, dan tidak ada tanda-tanda kelelahan sama sekali. Yan Si dan Yan Yu ditipu olehnya. Semua orang saling memandang. Mereka hanya memperlakukan mereka berdua seperti badut. "Weng Baturo itu bergetar untuk ketiga belas kalinya." Pada saat ini, bahkan Muking dan adiknya tidak bisa tetap tenang. Mereka sudah lama berharap bahwa kekuatan spiritual Qin Fei yang sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka akan sekuat ini. Sekarang setara dengan mereka. Dan yang paling mengejutkan adalah Kinfei yang tidak menunjukkan tanda-tanda pingsan sama sekali. Apa latar belakang orang ini? Qin Fei yang juga cukup terkejut. Dia mengira bahwa tingkat kekuatan spiritualnya mungkin paling banyak berada pada level 12 atau 13. Namun hasil tesnya jauh melebihi ekspektasinya. Weng! Batu roh itu bergetar untuk ke-14 kalinya. Luar biasa! Kekuatan spiritual tingkat 14. Ini belum selesai. Betapa menakjubkannya kekuatan rohaninya. Orang-orang menjadi gila. Penguasa kota dan komandan penjaga juga gemetar. Itu karena kegembiraan. Pil Pagoda telah merekrut murid yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah ada orang dengan kekuatan spiritual tingkat 14. Weng! Baturo itu bergetar untuk kelima belas kalinya. Ya Tuhan! Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Monster, tidaklah cukup untuk menggambarkan dia sebagai monster yang hanya muncul sekali dalam sepuluh ribu tahun. Bahkan penguasa kota dan komandan penjaga pun menjadi gila. Mereka bahkan curiga ada yang tidak beres dengan batu roh tersebut. Pada saat yang sama, di lantai atas pil pagoda, seorang wanita berpakaian putih sedang duduk bersila di atas kasur. Dia memiliki rambut panjang berwarna biru langit yang lembut dan indah. Alisnya indah, dan temperamennya luar biasa. Dia seperti wanita dalam lukisan, sangat menakjubkan. Dan dalam kehampaan di depannya, sebuah gambar berkedip. Apa yang ditampilkan dalam gambar adalah adegan Qin Fei Yang menguji kekuatan spiritualnya. Dia menatap Qin Fei Yang dalam diam, Matanya yang cerah bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Weng. Baturo itu bergetar untuk ke-16 kalinya. Cahaya di mata wanita itu juga menjadi sangat terang. Weng. Baturo itu bergetar untuk ke-17 kalinya. Suara mendesing. Wanita itu tidak bisa duduk diam lagi. Dia tiba-tiba berdiri, dan matanya seperti dua bulan terang. Baturo itu bergetar untuk ke-18 kalinya. Sebenarnya ada monster seperti itu. Dia berbicara dengan tidak percaya, dan tubuh mungilnya mulai bergetar. Batu roh itu bergetar untuk ke-19 kalinya. Napas wanita itu menjadi cepat. Weng. Ketika batu roh bergetar untuk ke-20 kalinya, wanita itu melintas dan menghilang tanpa jejak. Di Alun-Alun. Wali kota, komandan penjaga, Mu Qing dan saudara perempuannya, serta si Yun semuanya tercengang. Orang-orang di luar Alun-Alun, serta orang-orang di Alun-Alun, juga sangat tidak percaya. Kekuatan spiritual tingkat 20. Apakah ini mimpi? Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia? Tempat ini menjadi sunyi senyap, dan suara pin jatuh terdengar. Baturo itu seperti matahari saat ini, bersinar sangat terang sehingga hampir mustahil untuk membuka mata. Dan punggung kin Fei Yang, yang dianggap tidak kuat, seperti gunung besar di mata mereka, menjadi tidak mungkin tercapai. Namun, Qin Fei Yang sedikit tidak berdaya. Kekuatan spiritual level 20 sudah menjadi batasnya. Rasa pusing yang belum pernah muncul sebelumnya akhirnya muncul pada saat ini. Namun meskipun dia menunjukkan bakat yang tak tertandingi, dia tetap tidak bisa membuat Master Menara Pil muncul. Lupakan. Qin Fei Yang menghela nafas dan menarik lengannya. Meskipun dia tidak mencapai tujuannya, dia akhirnya menguji tingkat kekuatan spiritualnya yang sebenarnya. Tingkat 20. Jumlah ini cukup untuk menunjukkan penghinaan terhadap dunia. Cahaya batu roh juga menghilang. Tapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua tenggelam dalam keterkejutan yang mendalam dan tidak bisa melepaskan diri. Suara mendesing. Itu juga terjadi pada saat ini. Ledakan. Diiringi suara keras, pintu pil tower terbuka. Semua orang kembali sadar saat ini dan melihat ke pintu. Qin Fei Yang juga merasa segar. Apakah dia keluar? Dia buru-buru menoleh. Namun, tidak ada seorang pun di pintu sama sekali, dan tidak ada yang keluar dari pil tower. Salam, Tuan Menara. Namun, wali kota dan komandan penjaga berlutut di tanah, membungkuk dan bersujud. Tidak ada siapa-siapa. Apa yang kamu lakukan? Qin Fei Yang memandang mereka berdua dengan heran dan kemudian melihat ke pintu. Mungkinkah Master Menara Misterius ini tidak terlihat? Yang lain memiliki pemikiran yang sama dengannya. Su Ping, Mu Qing, Mu er, masuklah. Aku ingin mengujimu secara pribadi. Sebuah suara datang dari Pil Tower. Suaranya sangat menyenangkan dan menyenangkan, tetapi memiliki keagungan yang luar biasa. Benar-benar ada seseorang di sini. Mata Qin Fei Yang berbinar. Mu Qing dan Mu er saling memandang, dan kilatan cahaya melintas di mata mereka sementara yang lain terlihat iri. Secara khusus, Si Yun dan dua lainnya tidak menyembunyikan kecemburuan mereka sama sekali. Meski masih harus diuji, ketiganya sudah terikat untuk memasuki Pil Tower. Mengesampingkan semua ini, fakta bahwa Guru Pagoda secara pribadi menilai mereka sudah merupakan suatu kehormatan tertinggi. Karena belum pernah ada orang yang menikmati perlakuan seperti itu sebelumnya. Wali kota bangkit dan memandang Qin Fei Yang dan dua lainnya. Dia berteriak, tunggu apa lagi? Cepat masuk! Mereka bertiga saling memandang dan berjalan menuju pintu. Setelah memasuki Pil Tower, pintunya tertutup secara otomatis. Di depan mereka ada aula berukuran sekitar 20 hingga 30 meter. Selain dinding di sisi pintu, terdapat pintu batu di tiga dinding lainnya. Ada total 10 pintu batu, tapi semuanya tertutup rapat. Dan di posisi tengah, seorang wanita anggun berdiri di sana. Rambut panjangnya yang berwarna biru langit seperti langit cerah, dan enak dipandang. Namun, dia mengenakan topeng indah di pipinya, menutupi wajah aslinya. Qin Fei Yang dan dua lainnya melirik ke pintu batu dan kemudian menatap wanita itu. Namun, begitu mereka bertemu dengan tatapan wanita itu, mereka hanya bisa gemetar. Wanita ini tidak memiliki aura apapun pada dirinya, tapi dia memberi mereka rasa takut yang mendalam. Mata gelapnya seperti dua jurang maut yang dapat menakuti jiwa orang dan membuat mereka merasakan ketakutan dari lubuk hati yang paling dalam. Wanita itu berkata, saya adalah penguasa menara Pil Tower. Salam, Master Menara. Mereka bertiga menangkupkan tangan. Saya sangat puas dengan mentalitas Anda, terutama Anda, Sumu. Bahkan aku belum pernah melihat mentalitas di level 20. Tapi itu tidak berarti kamu bisa memasuki Pil Tower. Wanita itu berkata dengan dingin. Qin Fei Yang berkata, tolong beri kami pencerahan, Master Menara. Wanita itu menunjuk ke sepuluh pintu batu dan berkata, temukan ruang pemurnian pil. Saya ingin mengamati kendali Anda terhadap api pil. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang, berjalan ke pintu batu, dan mendorongnya hingga terbuka. Ada ruang pemurnian pil di dalamnya, tapi tidak besar, hanya sekitar 10 meter. Namun, tempat itu sangat bersih dan rapi. Mu Qing dan saudara perempuannya melirik ke ruang pemurnian pil dan masuk. Qin Fei Yang juga melangkah ke ruang pemurnian pil. Di dalam sangat panas. Seolah-olah dia berada di dalam tungku, dan dia berkeringat banyak dalam sekejap. Namun, Qin Fei Yang tidak merasakannya sama sekali. Dia melihat ke platform batu untuk pemurnian pil dan matanya bersinar terang. Dia akhirnya bisa menggunakan api guntur surgawi untuk memurnikan pil api pil tingkat 6. Dia sangat menantikannya, berapa banyak pil vena yang bisa dia saring. Hah. Dia menarik napas dalam-dalam dan untuk sementara mengesampingkan pikiran untuk merebut api guntur surgawi. Dia menekan tombol pada platform batu. Semburan api segera keluar. Nyala api ini bukanlah nyala api biasa, melainkan nyala api ungu. Ada juga jejak kekuatan guntur dan kilat di dalam nyala api. Pikiran kinfe yang bergerak dan gumpalan mentalitas muncul dengan ragu-ragu mendekati api pil. Namun, tubuhnya gemetar begitu dia mendekat. Dia merasa seolah-olah ada nyala api yang menyala di benaknya, dan fitur wajahnya berubah. Nyeri rasa sakit yang tak terlukiskan, terlebih lagi seiring berjalannya waktu, rasa sakitnya menjadi semakin hebat. Dia mengertakkan gigi dan menahannya, mentalitasnya melonjak dan bergegas menuju api pil. 393. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bagi Qin Fei Yang, setiap napas adalah siksaan. Belum lagi saudara-saudara Mu Qing, yang sesekali mengeluarkan erangan menyedihkan. Setengah hari berlalu. Penyiksaan akhirnya berakhir. Setelah perpaduan kekuatan mental dan api guntur surgawi, rasa sakitnya hilang dan digantikan oleh kehangatan. Fiuh. Qin Fei Yang menghirup udara keruh dan menyeka keringat di dahinya. Melihat api alkimia ungu, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang alkimia, menangkupkan tangannya dan berkata, Master Pagoda, saya telah menyelesaikan fusi dengan api alkimia. Menggunakan setengah hari untuk melebur, kamu tidak menurunkan kekuatan mentalmu. Pergi dan sempurnakan pil penyembuhan untuk saya lihat. Jika kamu berhasil dalam satu percobaan, aku akan menganggapmu sebagai murid terakhirku. Nada suara wanita itu sangat tenang, dan tidak ada emosi yang terdengar. Qin Fei yang sangat gembira. Namun segera setelah itu, dia menjadi khawatir. Jika itu adalah api iblis Netherworld, dia yakin bahwa dia bisa memurnikannya dalam sekali percobaan bahkan dengan mata tertutup. Tapi dia harus tahu, sekarang dia sedang memurnikan dengan api guntur surgawi, dia perlu mengendalikan apinya lagi. Dia tidak bisa berguna seperti sebelumnya. Tingkat kegagalan sepenuhnya melebihi tingkat keberhasilan. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak boleh gagal. Tidak mudah untuk membuat khawatir Master Pagoda, dia tidak boleh gagal pada langkah ini. Dia masuk ke ruang alkimia lagi. Dia tidak segera memulai pemurnian. Menatap api ungu, dia menenangkan kegugupan di hatinya. Fiuh. Seratus napas berlalu. Dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan tungku alkimia perunggu dan meletakkannya di atas api alkimia. Kemudian, dia mengeluarkan satu set bahan obat untuk pil penyembuh dan cairan pemadatan. Semuanya sudah siap. Qin Fei yang fokus dan mulai memurnikan cairan spiritual. Sebelum setiap bahan obat memasuki tungku alkimia, dia akan menurunkan suhu di dalam tungku ke titik terendah. Kemudian meningkat sedikit demi sedikit. Dia sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Setelah memurnikan pil begitu lama, dia tidak pernah berhati-hati seperti sekarang. Bahkan ketika Raja Bersayap Hitam dan Raja Bersayap Putih memberontak, dia tidak begitu berhati-hati saat menyempurnakan pil pemanjang hidup untuk Kaisar Putri Duyung. Hanya memurnikan cairan roh saja membutuhkan waktu kurang dari satu jam. Ngomong-ngomong, sungguh ironis. Jika itu adalah api iblis Netherworld, dia bisa memurnikan ratusan pil penyembuh dalam waktu setengah jam. Selanjutnya, dia menjadi lebih berhati-hati saat menyatu dengan cairan roh. Kesalahan sekecil apapun pun tidak bisa terjadi. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Ketika fusi mencapai langkah terakhir, tungku pil perunggu tiba-tiba meledak dengan suara keras. Mengapa tungku itu meledak? Qin Fei yang tertegun dan buru-buru membungkuk. Pecahan tungku pil terbang di atas kepalanya dan menabrak dinding ruang pemurnian pil, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Sesaat kemudian, Kin Fei Yang berdiri dan melihat ke ruang alkimia yang berantakan. Pikirannya penuh keraguan. Dia yakin tidak peduli apakah itu panas, waktu, atau kontrol, tidak ada kesalahan sedikitpun. Tapi mengapa tungku pil perunggu itu meledak? Yang terpenting, dia hanya selangkah lagi. Saat dia akan sukses, hal seperti itu terjadi. Bukankah semua upaya sebelumnya akan sia-sia? Apakah kamu tahu mengapa kamu gagal? Suara wanita itu tiba-tiba terdengar di benak Kin Fei Yang. Tuan Perang. Kin Fei Yang merasakan hawa dingin di hatinya hanya ahli di atas level master perang yang dapat mengirimkan transmisi suara secara langsung. Dia menoleh untuk melihat wanita itu dan bertanya dengan ragu, mengapa? Wanita itu mengirimkan transmisi suara, karena Tungku Pil kelas 2 tidak dapat menahan pembakaran api guntur surgawi. Jadi begitu. Qin Fei yang bergumam dan bertanya, bagaimana dengan Tungku Pil kelas 3? Tungku Pil kelas 3 dan 4 sama. Hanya Tungku Pil kelas 5 ke atas yang tidak akan meledak. Wanita itu mengirimkan transmisi suara. Lalu kenapa kamu memintaku untuk memurnikan pil? Kinfei yang sedikit kesal. Tungku pil kelas 5 atau lebih hanyalah sebuah harapan besar baginya saat ini. Dengan otak orang ini, mustahil baginya untuk tidak berpikir bahwa dia tidak memiliki tungku pil kelas 5, tetapi masih ingin dia memperbaikinya. Bukankah ini jelas-jelas mencoba menipunya? Wanita itu tidak berkata apa-apa dan melihat ke ruang alkimia muking. Kinfei yang tidak melanjutkan pemurnian dan meninggalkan ruang alkimia. Tanpa tungku pil kelas 5 atau lebih, itu tidak ada gunanya ledakan. Pada saat ini, pintu terbuka. Penguasa kota melangkah masuk dan berkata dengan hormat, "Master Pagoda, ujian kekuatan spiritual telah selesai. Kapan kita bisa memulai ujian ketiga?" Wanita itu bertanya, "Berapa banyak orang yang lewat?" Penguasa kota berkata, "Sekitar 500 orang." Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Separuh dari mereka tersingkir. Wanita itu merenung sejenak dan berkata, "Biarkan Muking dan Musue masuk setelah saya menyelesaikan tes." "Iya." Penguasa kota menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Pintu menara juga tertutup. Tes ketiga adalah menguji pengendalian api alkimia. Tes ini membutuhkan api alkimia, jadi tentu saja mereka harus memasuki ruang alkimia. Di masa lalu, penguasa kota bisa mengambil keputusan sendiri, tapi sekarang berbeda. Master Pagoda muncul secara langsung, dan semuanya harus disetujui olehnya. Waktu berlalu, setengah hari berlalu, saat ini malam telah tiba di luar. Moking dan adiknya akhirnya keluar dari ruang alkimia. Muking menangkupkan tangannya dan berkata, Master Pagoda, maaf membuatmu menunggu. Pergi dan sempurnakan pil penyembuh. Jika kamu berhasil pada percobaan pertama, aku akan menganggapmu sebagai murid terakhirku. Wanita itu berkata tanpa ekspresi. Kakak beradik itu langsung gembira dan segera berlari ke ruang alkimia. Setelah mereka siap, saudara laki-laki dan perempuan itu mengeluarkan tungku alkimia mereka. Qin Fei yang mengerutkan kening saat dia melihat tungku alkimia mereka. Karena tungku alkimia mereka juga kelas 2. Dia berbalik untuk melihat wanita itu lagi. Mata wanita itu tenang dan dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap kakak dan adiknya dalam diam. Qin Fei yang bingung. Dia tahu tungku itu akan meledak, tetapi dia tetap meminta mereka untuk memurnikan pil. Apa yang wanita ini coba lakukan? Dan Muking dan saudara perempuannya jelas tidak tahu bahwa tungku alkimia kelas 2 tidak dapat menahan pembakaran api guntur langit. Segera. Ketika Musuer er sedang menyempurnakan cairan spiritual dari bahan obat ketiga, tungku alkimia meledak. Dia berjalan keluar dengan ekspresi kecewa. Wanita itu tidak mengatakan apapun. Musuer berjalan ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah, Saudara Su, apakah tungku pembakaranmu juga meledak? Qin Fei Yang mengangguk. Sesaat lagi berlalu. Saat Muking sedang memurnikan cairan spiritual dari bahan obat terakhir, tungku alkimia juga meledak. Keluar. Wanita itu akhirnya berbicara. Muking keluar dengan sedih. Wanita itu berkata dengan dingin, bukan salahmu kalau tungku itu meledak. Itu karena tungku alkimiamu kualitasnya terlalu rendah. Mendengar ini, kakak dan adiknya merasa sedikit lebih baik. Wanita itu mengubah topik dan berkata lagi, "Tapi, tapi apa hati kakak beradik itu kembali tegang?" Wanita itu berkata, "Kamu telah mengecewakan saya. Hati mereka berdua tenggelam." Wanita itu berkata, "Tungku, Anda meledak saat Anda memurnikan cairan spiritual ini, berarti kendali Anda terhadap api alkimia tidak sebaik milik suping." Mungkin sedikit tidak puas dan mengerutkan kening, lalu kapan suping memiliki tungku alkimia? dia meledak pada langkah terakhir penggabungan cairan spiritual. Jika dia diberi tungku alkimia kelas 5, dia pasti bisa menyempurnakannya dengan sukses. Dalam kondisi yang sama, jika kamu diberi tungku alkimia kelas 5, kamu tidak akan berhasil pada percobaan pertamamu. Jadi, kamu kalah. suping secara resmi adalah murid terakhirku. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Fei yang tercengang dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Muking menatap Fei yang dalam-dalam dan mengangguk, "Oke, okay, saya yakin." Dia harus diyakinkan. Bakat alkimia Qin Fei yang terlihat jelas bagi semua orang. Tidak ada perbandingan sama sekali. Tidak ada salahnya menjadi murid terakhir Master Pagoda. Wanita itu melambaikan tangannya dan pintu pagoda terbuka lagi. Dia berkata, Tuan Kota, bawa mereka untuk penilaian. Setelah mengatakan itu, dia menggulung Qin Fei Yang dan dua lainnya dan terbang ke lantai atas pil pagoda. Segera, mereka berempat memasuki aula. Tidak ada apapun di aula. Ukurannya 50 hingga 60 meter. Di dinding seberangnya hanya ada empat pintu batu. Tiga pintu batu itu memiliki nomor, mereka nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Dan di pintu batu di tengah tidak ada satu kata pun. Bakatmu lumayan, aku akan memberimu ruang alkimia nomor dua dan tiga. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu bisa datang ke ruang alkimia nomor satu untuk menemukanku. Wanita itu memandang muking dan berkata, "Terima kasih, guru pagoda. Keduanya buru-buru membungkuk." Wanita itu berkata lagi, Su Ping, kamu berada di ruang alkimia nomor satu. Qin Fei yang mengangguk. Wanita itu melirik mereka bertiga, membuka satu-satunya pintu batu tanpa nomor, dan masuk. Pintu batu itu juga perlahan tertutup. Mu Er tersenyum, kakak Su, selamat. Untuk apa kamu memberi selamat padaku? Meskipun saya sudah menjadi murid terakhir, perlakuan saya tidak jauh berbeda dengan Anda. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak melihat keuntungan apapun menjadi murid terakhir. Masih belum puas. Tahukah kamu bahwa identitasmu sebagai murid terakhir sudah cukup untuk membuat siapapun tunduk padamu? Muking memutar matanya ke arahnya. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini sama sekali bukan yang dia inginkan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ragu, mengapa saya tidak melihat orang lain di Pil Pagoda? Muking berkata, bukankah mereka masih dalam penilaian? Tidak, tidak, tidak. Maksudku, bukankah Pil Pagoda merekrut murid setiap lima tahun? Bagaimana dengan murid-murid sebelumnya? Mengapa saya tidak melihatnya? Qin Fei yang bingung. Jadi ini yang kamu tanyakan. Mu tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, semua murid sebelumnya telah pergi. Kiri. Qin Fei yang tercengang. Pil pagoda bukanlah suatu kekuatan. Lupakan saja, aku tidak akan menjelaskannya kepadamu secara detail. Singkatnya, pil pagoda sebenarnya adalah tempat untuk mengembangkan alkemis. Mereka yang memasuki pil pagoda hanya bisa tinggal di dalam selama dua tahun. Setelah dua tahun, mereka akan diundang keluar. Kata Mu King. Musuer er tersenyum dan berkata, Kakak su murid terakhirmu termasuk. Ada hal seperti itu. Fei yang tercengang. Yang lain mengembangkan bakat untuk digunakan sendiri dan untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Namun, Pil Pagoda melakukan hal yang sebaliknya dan mengembangkan bakat untuk orang lain. Apakah Master Pagoda tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Jangan pikirkan itu. Pikiran tentang hal besar seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Muking menepuk bahu Qin Fei Yang dan menoleh untuk melihat Musuer, er, bertanya, "Kakak, ruang alkimia mana yang kamu inginkan?" Musuer er melirik ke ruang alkimia kedua dan ketiga dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya baik-baik saja. Baiklah kalau begitu, aku akan rugi dan membiarkanmu memiliki ruang alkimia kedua." Mu Qing tersenyum dan kemudian memasuki ruang alkimia ketiga. Musuer er memandang Qin Fei Yang dan bertanya, "Kakak Su, jika kamu punya waktu luang, bisakah kamu membimbingku dalam alkimia?" Kinfe yang sedikit terkejut dan bingung Bukankah Master pagoda baru saja mengatakan bahwa saya boleh bertanya padanya jika saya tidak mengerti Apakah anda masih membutuhkan saya untuk membimbing anda dasar bodoh musuer memutar matanya ke arahnya dan memasuki ruang alkimia kedua tanpa menoleh ke belakang Apa maksudmu 394 ruang alkimia itu sangat besar sekitar 2 hingga 300 meter ada ruang alkimia ruang budidaya dan ruang tunggu terpisah dan itu sangat rapi dan bersih tapi untuk ruang budidaya dan ruang tunggu, Fei yang menutup mata terhadap mereka dan langsung masuk ke ruang alkimia. Hal pertama yang dilihatnya adalah tungku alkimia. Seluruh tungku alkimia itu berwarna hijau tua dengan ukiran ular piton raksasa di atasnya. Dan permukaan tungku alkimia berkedip-kedip dengan sinar cahaya harta karun yang menyilaukan. Mata Fei yang berbinar. Tungku alkimia yang akan ditempatkan di sini setidaknya harus berupa tungku alkimia kelas 5. Jika dia bisa mengambilnya sendiri. Tapi memikirkan hal ini dia menghela nafas dalam-dalam lagi. Tungku alkimia yang sangat berharga, Master Pagoda pasti tidak akan membiarkan dia mengambilnya. Kemudian, dia menggigit jarinya, setetes darah menetes ke tungku alkimia. Tungku alkimia kelas 1 dan 2 dapat digunakan tanpa harus mengenali pemiliknya. Tapi tungku alkimia kelas 3 ke atas memerlukan setetes darah untuk mengenali pemiliknya dan menandatangani kontrak darah sebelum dapat digunakan secara bebas. Darah dengan cepat diserap oleh tungku alkimia. Tungku alkimia juga diliputi oleh cahaya darah yang redup. Ketika cahaya darah memudar dan kontrak darah terbentuk, sebuah informasi juga memasuki pikiran Qin Fei Yang. Tungku alkimia kelas 6, kuali ular terbang. Semangat Qin Fei Yang terangkat, itu sebenarnya adalah tungku alkimia kelas 6. Napasnya juga menjadi cepat. Keinginan yang telah ditekan dengan susah payah sekali lagi muncul tak terkendali. Dan itu bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan Master Pagoda, itu seperti panggilan untuk membangunkan dan dia dengan cepat menjadi tenang. Setelah merenung sejenak, dia menekan tombol pada platform batu api ungu, seperti letusan gunung berapi, dimuntahkan suhu di ruang alkimia juga meningkat dengan cepat, seperti tungku besar. Pikiran Fei yang bergerak, kekuatan mental muncul dan bergegas menuju api alkimia. Api alkimia di ruang alkimia pertama memiliki kualitas puluhan kali lebih tinggi daripada api alkimia di lantai pertama. Pil pagoda butuh waktu dua hari penuh untuk berhasil memadukannya. Kemudian, dia mengeluarkan sepuluh set ramuan obat untuk pil penyembuhan. Api alkimia di sini juga lebih sulit dikendalikan dibandingkan api alkimia di lantai pertama. Sepuluh set ramuan obat semuanya dibuang satu demi satu, dan dia menemukan mengontrol api guntur surgawi menghabiskan lebih banyak kekuatan mental daripada mengendalikan api setan nether. Tetapi karena hal inilah dia perlahan-lahan membiasakan diri dengan api guntur surgawi, dan akhirnya bisa menarik kembali dan melepaskannya dengan bebas. Setelah beristirahat sebentar, dia mengeluarkan satu set bahan obat untuk pil penyembuhan dan mulai memurnikannya. Setiap langkah dilakukan dengan tertib tanpa kesalahan sedikit pun. Seratus napas kemudian. Pil penyembuh akhirnya siap. Qin Fei Yang menangkapnya di dalam hatinya dan buru-buru menunduk. Pil veins bersinar terang seperti matahari, menerangi seluruh ruang alkimia. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dia dengan hati-hati menghitung dan terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada lima tanda pil. Lebih-lebih lagi, setiap eliksir vein memancarkan cahaya yang sama cemerlangnya. Lima, Qin Fei yang sangat bersemangat hingga lengannya gemetar. Selama dia bisa mendapatkan api guntur surgawi dan kuali ular yang melonjak, bahkan di ibu kota kekaisaran, dia akan memiliki modal untuk meremehkan segalanya. Meletakkan pil penyembuhan, dia mengeluarkan 100 set pil pengisian tulang, 100 set pil tempering tubuh, 100 set pil pengumpul ki, dan 100 set pil pertempuran ki. Memurnikan pil-pil ini tidak lain adalah untuk lebih mengenal api guntur surgawi dengan cara ini saat menyempurnakan pil potensial dan pil naga kuning yuku tingkat kegagalan dapat dikurangi setelah menghabiskan setengah hari dia akhirnya mengolah semua bahan obat menjadi pil namun tingkat keberhasilannya hanya 50% ini jelas tidak cukup dia cukup memasuki kastil kuno dan meminta fatso 10.000 set pil pengumpul Ki dan 100.000 set pil pertempuran Ki dan terus menyempurnakannya karena ramuan obat pil potensial dan pil naga kuning yuku terlalu berharga meski hanya membuang satu batang saja hatinya akan sakit jadi, tanpa keyakinan 100%, dia tidak akan memperbaikinya. Pil pengumpul ki dan pil pertempuran ki juga berguna, jadi sebaiknya dia mengambil kesempatan ini untuk menyempurnakannya lebih lanjut. Terutama pil battle ki. Berikutnya, Qin Fei yang tidak keluar dari pintu dan tinggal di ruang alkimia sepanjang hari. Ketika kekuatan mentalnya habis, dia akan terus menyempurnakannya setelah pulih. Mu datang menemuinya beberapa kali. Namun setiap kali, dia kembali dengan tangan kosong. Pagoda Master tidak muncul lagi. Adapun penilaian orang lain sudah lama berakhir. Mereka yang berhasil memasuki pil pagoda, termasuk Fei Yang dan dua lainnya, hanya berjumlah 50 orang. Dari 10.000 orang, hanya tersisa 50. Tingkat eliminasi ini bahkan lebih kejam dari yang dibayangkan. Tapi tidak ada keraguan. Mereka yang berhasil memasuki pil pagoda semuanya adalah talenta dengan banyak ruang untuk plastisitas. Di masa depan, mereka pasti akan memiliki pencapaian luar biasa di bidang alkimia. Namun premisnya adalah mereka tidak mati sebelum waktunya dan seiring berjalannya waktu hari demi hari, Qin Fei Yang menjadi semakin akrab dengan api guntur surgawi. Baik itu tingkat keberhasilan atau kecepatan pembuatan pil, semuanya juga meningkat dari hari ke hari. Sekarang, dia bisa memurnikan pil setiap 20 tarikan napas. Waktu berlalu. Pada hari ini, Qin Fei Yang, yang sedang memurnikan pil, tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dalam keadaan linglung, ramuan obat di dalam tungku langsung terbuang sia-sia, disertai semburan asap hitam, berubah menjadi abu hitam. Dia buru-buru mengeluarkan botol giok dan meminum setetes cairan transparan. Rasa sakit yang tajam hilang, tapi kinfe yang terdiam. Rasa sakit yang menusuk di hatinya membuatnya memikirkan pertanyaan yang sangat kejam. Selama ini, dia ingin mengambil api guntur surgawi untuk dirinya sendiri, tapi dia mengabaikan satu orang. Orang ini adalah wanita tua jelek yang memaksanya datang ke tanah terlupakan. Bahkan jika dia bisa merebut api guntur surgawi, ketika dia meninggalkan tanah terlupakan, dia akan memberikannya kepada wanita tua jelek itu. Dengan kata lain, api guntur surgawi tidak mempunyai andil sama sekali. Kecuali dia tinggal di tanah terlupakan selama sisa hidupnya. Tapi ini sungguh tidak realistis. Belum lagi dia belum membalas kebenciannya yang besar, racun iblis hitam tidak mengizinkannya tinggal di tanah terlupakan selamanya. Apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan racun iblis hitam? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Selama dia bisa menyingkirkan racun iblis hitam, dia tidak akan takut dengan ancaman wanita tua jelek itu. Itu benar. Bukankah aku punya master murahan sekarang? dia sangat kuat, kenapa aku tidak bertanya padanya, mungkin dia punya cara. Dengan pemikiran ini, Qin Fei Yang berdiri tegak dan melihat dua tas kian Kun di platform batu, matanya penuh senyuman. Racun iblis hitam beraksi, menandakan bahwa satu bulan lagi telah berlalu. Dia telah memurnikan 10.000 set bahan obat Ki Gathering Pill, dan total lebih dari 500 set bahan obat terbuang sia-sia. Dan saat dia menyempurnakan pil battle key, 100 100.000 set bahan obat, hanya 100 set bahan obat yang terbuang. Tingkat kegagalan seperti itu hampir bisa diabaikan. Setelah menyempurnakan selusin sisa bahan obat pil pertempuran Ki, Qi, Qin Fei yang mengambil dua tas Qian Kun dan memasuki kastil. Melihat Qin Fei yang muncul, Raja Serigala segera berdiri dan berkata dengan marah, mengapa kamu baru masuk sekarang, segera sempurnakan pil potensial untuk saudaramu. Hmm. Ada sedikit keterkejutan di mata Qin Fei Yang, dan dia bertanya, kamu berhasil menerobos. Omong kosong. Sudah dua bulan, jika aku tidak menerobos, apakah aku akan tetap menjadi dewa serigala yang tak tertandingi? Wolf King berkata dengan marah, tapi matanya penuh kebanggaan. Sangat cepat. Kin Fei yang tercengang. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, memang sudah dua bulan sejak Wolf King mengasingkan diri. Dia berpikir sejenak, lalu tertawa. Jangan cemas. Meskipun saya menyempurnakan pil potensial untuk Anda sekarang, tidak ada yang akan menggunakan tekanan mereka untuk membantu Anda. Wolf King berkata, apakah kamu tidak memiliki master? Apakah kamu idiot? Jika dia mengetahui tentang pil potensial, lupakan tentang merebut api guntur surgawi, aku bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupku. Qin Fei Yang memelototi Wolf King dengan kesal, mengeluarkan tas Qian Kun, dan menyerahkannya kepada Lu Hong. Ada lebih dari 9000 Ki Gathering Pills di sini, dan semuanya memiliki 5 pil veins. Itu seharusnya cukup bagimu untuk pulih ke ranah Raja Perang. Setelah Lu Hong mengambil tas Qian Kun, Qin Fei Yang melemparkan tas Qian Kun berisi pil Battle Ki ke Faso kamu bahkan bisa memurnikan pil dengan lima pil veins. Bos, kenapa kamu tidak pergi ke surga? Ketika kita kembali ke kota, mata orang-orang tua dari klan Lu dan klan Dong akan melotot ketika mereka melihat pil-pil ini. Fatih mengeluarkan pil battle key dan memainkannya sambil berbicara dengan nada mengejek. Setelah dua bulan mengasingkan diri, Fatso juga berhasil menerobos ke ranah Raja Pertempuran Bintang 6, dan bekerja keras untuk menerobos ke ranah Raja Pertempuran Bintang 7. Adapun Trenggiling juga sedikit meningkat, namun masih tertahan di ranah Raja Pertempuran Bintang 4. Hal ini membuatnya ingin menjadi gila, tetapi juga merasa tidak berdaya. Jangan terlalu banyak berpikir, kita akan membicarakan masa depan di masa depan. Beri aku bahan untuk pil potensial, pil potensial, dan pil naga kuning jiuku. Saya ingin menyempurnakan semuanya terlebih dahulu. Kata Qin Fei Yang, matanya bersinar. Lebih baik aman daripada menyesal. Jika api guntur surgawi benar-benar direnggut oleh wanita tua jelek itu, dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Fatso mengeluarkan kantong Kian Kun dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil kantong kian Kun dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berkata, apakah kamu sudah memilah bahan-bahan yang kamu rampas dari gudang X Pavilion? Belum. Fatso menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu jangan terburu-buru mengasingkan diri, bantu aku menyelesaikannya dulu. Trang Giling berkata dengan marah, apakah kamu bercanda? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memilah bahan sebanyak itu? Saya harus berkultivasi, saya tidak punya waktu. Wolf King melotot dan berteriak, apakah kamu masih menginginkan pil potensial? Berhentilah bicara omong kosong dan mulai bekerja. Benar, bagaimana bisa ada makan siang gratis di dunia ini? kata Fatso dengan nada menghina. Sebenarnya tidak merepotkan. Bahan-bahan ini sudah dikategorikan saat berada di gudang, jadi mudah untuk memilahnya. Fei yang tersenyum dan muncul di ruang alkimia lagi mulai menyempurnakan pil potensial. Semakin banyak pola yang dimiliki pil potensial, semakin mudah membuka pintu potensi. Setelah mengendalikan api dan menyempurnakan beberapa pil potensial, Fei yang perlahan menjadi akrab dengan prosesnya. Sebanyak 230 set bahan untuk pil potensial semuanya dimurnikan dalam 4 jam. Tidak ada satu set pun yang terbuang. Berikutnya, dia mulai menyempurnakan pil potensial dan pil naga kuning Jiuku. Saat itu, dengan bantuan Ren Wushuang, ia memperoleh total 52 set bahan untuk pil potensial dan 61 set bahan untuk pil naga kuning Jiuku. Sebelum Ren Wushuang pergi ke istana bagian dalam, dia memberi Ren Wushuang dua pil potensial dan satu pil naga kuning Jiuku. Dengan demikian, masih ada 50 set pil potensial yang tersisa. Masih tersisa 60 set pil naga kuning Jiuku. Setelah menghabiskan dua jam, semuanya disempurnakan. Pil potensial berwarna merah darah, seolah-olah terkondensasi dari darah, mengeluarkan aroma yang aneh. Pil naga kuning Jiuku berwarna kuning tanah. Sekilas tampak seperti bola lumpur, namun permukaannya bulat dan tanpa cacat. Qin Fei Yang mengambil pil naga kuning Jiuku, matanya bersinar terang. 395. Dia sangat ingin mengambilnya sekarang itu pasti akan memungkinkan dia untuk langsung masuk ke ranah kaisar perang. Namun pemikiran ini pada akhirnya ditekan olehnya. Lebih baik menunggu sampai dia selesai menyalin formula pertempuran dan menerobos ke ranah kaisar perang sebelum mengambilnya. Pada waktu itu, dia telah melangkah menjadi kaisar perang bintang 5, kaisar perang bintang 6 sekaligus. Lompatan terobosan semacam ini, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Setelah menggunakan tiga tas kiankun untuk menyimpan tiga jenis pil, Qin yang sekali lagi memasuki kastil. Fatso dan yang lainnya masih menghitung, meski dikategorikan di gudang, jumlahnya terlalu banyak, tidak mudah untuk memilahnya. Setelah meletakkan tiga tas kian kun di konter, Kinfe yang meninggalkan kastil dan keluar dari ruang alkimia. Hmm, ketika dia melihat situasi di aula luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia ingat ketika pertama kali datang ke sini, tidak ada apa-apa di aula, tapi sekarang ada meja teh yang terbuat dari batu giok yang diletakkan di dinding, di samping meja teh ada tiga kursi yang dilapisi lapisan bulu cerpelai seputih salju. Saat ini, Muking dan saudara perempuannya sedang duduk di kursi, dengan santai menyeruput teh. Muking meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu akhirnya bersedia keluar. Kakak Su, kamu sudah berada di Menara Pil selama sebulan, dan ini pertama kalinya kamu keluar dari ruang alkimia. Musuer er juga meletakkan cangkir tehnya dan berdiri sambil tersenyum. Kinfe yang tersenyum dan berkata, kalian hidup dengan cukup nyaman kami menyebutnya keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Tidak seperti kamu, yang hanya tahu cara berkultivasi dalam pengasingan sepanjang hari dan memurnikan pil. Sungguh membosankan. Apakah kamu ingin secangkir? Ini teh dari kampung halamanku. Rasanya cukup enak. Mungkin mengangkat teko dan cangkir teh di tangannya. Lupakan saja, aku masih memiliki sesuatu untuk dicari oleh Master Pagoda. Qin Fei yang tersenyum dan berjalan ke depan pintu batu yang tidak bernomor. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk dengan lembut. Melihat ini, Muking dan saudara perempuannya saling memandang, dan seberkas cahaya muncul di kedalaman mata mereka. Pintu batu terbuka tanpa suara. Qin Fei Yang melihat sekilas tata letak di dalamnya. Itu tidak berbeda dengan ruang alkimia nomor satu. Ada ruang alkimia independen, ruang istirahat, dan ruang budidaya. Namun, ruangan itu beberapa kali lebih besar dari ruang alkimia satu. Pada saat ini, Master Menara sedang duduk bersila di atas sajadah di ruang budidaya. Dia masih mengenakan topeng indah di wajahnya. Dia membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata yang dalam dan gelap. Dia berkata dengan tenang, "Masuk." Kin Fei yang masuk. Master Pagoda bertanya, "Mengapa kamu mencari saya?" Kin Fei yang berjalan ke pintu ruang budidaya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Junior telah diracuni oleh racun aneh. Saya ingin meminta senior untuk memeriksanya dan melihat apakah ada cara untuk menyembuhkannya." "Racun yang aneh?" Master Pagoda tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, "Mari kita bicara tentang racun aneh itu nanti." Izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Sekarang, Anda adalah murid saya. Mengapa Anda masih memanggil saya senior? Jika itu adalah anak muda lainnya, mereka pasti sudah memanggilnya dengan sebutan guru. Namun, anak ini memiliki ekspresi enggan di wajahnya. Lebih-lebih lagi, dia telah berada di pil pagoda begitu lama. Namun, dia baru datang untuk menemukannya. Sekarang tampaknya di matanya, tuannya hanyalah hiasan. Fei yang sedikit terkejut, dia tidak menyangka wanita ini akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia berpikir sejenak, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, sejujurnya pada senior, junior terbiasa sendirian. Aku tidak terbiasa dikekang. Master Pagoda mengerutkan kening dan berkata, sepertinya saya tidak menahan Anda. Qin Fei Yang berkata, memang, sekarang Anda tidak melakukannya, tetapi dapatkah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan melakukannya di masa depan? Iya. Master Pagoda terkejut. Sejak berdirinya Pil Pagoda, ini adalah pertama kalinya seseorang berani menanyainya. Matanya berkedip sedikit dan berkata, "Apakah kamu tidak takut aku akan mengusirmu dari Pil Pagoda setelah mendengar ini?" Qin Fei yang tertawa, "Senior, sebagai master Pagoda Pil, Anda tidak boleh berpikiran sempit, bukan?" Menarik. Master Pagoda bergumam diam-diam, "Bagaimanapun juga, kamu akan pergi di masa depan, jadi terserah kamu. Sekarang katakan padaku, jenis racun apa yang kamu racuni?" Qin Fei yang berkata, "Racun iblis hitam." Racun iblis hitam. Master Pagoda menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum bertanya, apa karakteristiknya? Racun iblis hitam terbuat dari 99 jenis racun dan pil. Setelah diminum, akan menyatu dengan jantung. Saat racun mulai bekerja, jantung akan merasakan sakit yang menusuk. Sekarang, saya harus minum obat penawar setiap bulan. Tapi penawar racun ini hanya bisa menunda efeknya, tidak bisa menghilangkannya. Kata Qin Fei Yang. 99 jenis. Master Pagoda cukup terkejut, dan berkata, tunjukkan padaku penawarnya. Qin Fei yang buru-buru mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya dengan kedua tangannya, matanya penuh harapan. Master Pagoda mengambil botol giok, menuangkan setetes cairan transparan, dan mengamati dengan cermat sejenak. Lalu, dia meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya. Akhirnya, dia memasukkannya ke mulutnya dan mencicipinya. Luar biasa. Pada saat itu, dia terkejut. Apa yang salah? Kelopak mata Qin Fei yang bergerak-gerak. Botol penawar racun ini terbuat dari 33 jenis serbuk sari dan 33 jenis air liur kupu-kupu. Tetapi setelah diproses secara khusus, Anda tidak bisa mencium wangi bunganya. Penangkal racun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh orang biasa. Kata guru pagoda, serbuk sari, kinfe yang mengerutkan kening. Pantas saja ada berbagai jenis bunga dan kupu-kupu di lembah kupu-kupu. Ternyata ini semua penawarnya. Senior, selama kamu mengumpulkan 99 jenis serbuk sari, 99 jenis air liur kupu-kupu dapat menyembuhkan racun iblis hitam. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana bisa sesederhana itu? Untuk membuat penawarnya, Anda perlu mengetahui urutan dan langkah-langkahnya. Jika urutan dan langkahnya salah, tidak hanya tidak dapat didetoksifikasi, tetapi juga akan menjadi sangat beracun. Hanya orang yang membuat racun iblis hitam yang bisa membuat penawarnya. Kata Guru Pagoda. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba dipenuhi kekecewaan tampaknya api guntur surgawi harus diserahkan kepada wanita tua yang ceroboh itu. Tapi saat Qin Fei yang hampir putus asa, Master Pagoda berkata lagi, tapi. Namun, dia hanya mengucapkan dua kata ini lalu terdiam lagi. Senior, tapi apa? Selama bisa membasmi racun iblis hitam, aku bersedia melakukan apapun. Qin Fei yang berkata dengan tergesa-gesa. Master Pagoda berkata, pertama, beritahu saya, mengapa Anda diracuni. Hati Qin Fei yang bergetar. Dalam benaknya, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Tiba-tiba, hatinya tergerak, dan dia berkata tanpa daya, "Keracunan juga terkait dengan penerimaan seorang murid." "Apa maksudmu?" Master Pagoda bingung. Di masa lalu, junior ini bertemu dengan seorang penyihir tua dalam salah satu pelatihanku. Dia menyukai bakat junior dan bersikeras agar junior menjadi muridnya. Junior tidak mau, jadi dia memaksa juniornya untuk meminum racun iblis hitam, dan dia juga membuat perjanjian lima tahun dengan junior. Jika junior bisa membasmi racun iblis hitam sendirian dalam waktu lima tahun, dia akan melepaskan juniornya. Tetapi, jika tidak bisa diberantas, pergilah dan jadilah muridnya. Kata Qin Fei yang dengan wajah tertekan, "Eh, Master Pagoda tertegun dan berkata, 'Kamu tidak ingin menjadi murid orang lain.' Penyihir tua di mulut anak laki-laki ini bisa membuat racun seperti itu, yang berarti kekuatannya pasti sangat kuat. Untuk menjadi murid dari orang kuat seperti itu, seseorang harusnya merasa sangat bahagia." Tapi anak ini lebih memilih diracuni daripada menyetujuinya. Dia sangat ingin membuka kepala Kin Fei Yang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Junior suka kebebasan dan tidak terkendali, dan saya lebih suka mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Jika aku menemukan guru yang kuat, cepat atau lambat, aku akan menjadi malas. Junior tidak menyukai perasaan ini. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Pagoda memandangnya dengan bingung. Jawaban Kin Fei Yang membuatnya sangat puas. Pemuda seperti ini yang tidak mau bergantung pada siapapun, pada dasarnya sudah punah. Sekarang tidak mengherankan kalau dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Pikirannya juga sangat fleksibel. Master Pagoda bertanya, "Berapa umurmu sekarang?" Kinfe yang berkata, "Delapan belas, baru delapan belas." Master Pagoda terkejut dan bertanya dengan tenang, "Kamu telah banyak menderita selama ini, bukan? Semua suka dan duka sudah aku rasakan, tapi hasil panennya juga banyak." Toh usaha dan hasil panennya proporsional. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Temperamen yang bagus. Master Pagoda mengangguk. Setelah percakapan, bahkan dia mau tidak mau memiliki ide untuk mengambil paksa Qin Fei Yang sebagai muridnya. Pria muda yang luar biasa, dia benar-benar tidak tega membiarkannya pergi. Namun, dia menekan pemikiran ini. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Kalau tidak, hal itu akan menjadi kontraproduktif. Qin Fei Yang berkata dengan gugup, senior, apakah Anda punya cara untuk mendetoksifikasi racun jahat hitam? Ya, Master Pagoda mengangguk. Qin Fei Yang sangat gembira. Master Pagoda berkata, saya baru saja memikirkannya, pil detoksifikasi dengan lebih dari lima pola ramuan seharusnya bisa langsung membasmi racun di tubuh Anda. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Sesederhana itu, pil detoksifikasi biasa pasti tidak akan berhasil. Tetapi pil detoksifikasi dengan lima pola ramuan sangat efektif. Tapi sekarang, saya hanya bisa menyempurnakan pil detoksifikasi dengan empat pola ramuan. Master Pagoda sedikit mengernyit, "Terima kasih, Senior. Atas bimbingannya, Junior akan memberitahumu terlebih dahulu. Fei yang membungkuk dan berterima kasih, lalu berbalik dan berlari keluar dengan tergesa-gesa." Master Pagoda tidak bisa menyempurnakan pil detoksifikasi dengan lima pola ramuan, tapi dia bisa. Cepat dan cobalah! Melihat Fei yang kehabisan tenaga, mungkin tersenyum dan berkata, "Saudara su, kemarilah dan mari kita ngobrol." mari kita bicara nanti. Qin Yang berkata tanpa menoleh ke belakang, dan berlari ke ruang alkimia nomor satu. Apa yang dilakukan orang ini terburu-buru. Kakak dan adik itu saling memandang, wajah mereka penuh keraguan. Ruang alkimia. Qin Fei Yang mengeluarkan beberapa set ramuan untuk pil detoksifikasi dan menatap kuali ular yang melonjak, matanya bersinar. Kemudian, dia menghela nafas, menenangkan diri, dan mulai memurnikan pil. Tapi hatinya tidak bisa tenang sama sekali. Sejak dia diracuni oleh racun jahat hitam, hatinya menjadi tegang. Tujuh bulan setelah datang ke negeri terlupakan, dia merasa tegang selama tujuh bulan. Sekarang akhirnya ada harapan untuk menghilangkannya, bisa dibayangkan betapa bersemangatnya dia. Pada akhirnya, setelah membuang lima set ramuan herbal, dia akhirnya menyempurnakan pil detoksifikasi. Lima pola ramuan bersinar terang dan mempesona. Namun, pada saat ini dia melihat pil detoksifikasi, tapi ragu-ragu karena Guru Pagoda telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa hal itu mungkin terjadi. Dia tidak mengatakan bahwa itu pasti akan berhasil. Dia takut bahagia tanpa hasil. Meski tidak berhasil, aku bisa memikirkan cara lain. Akhirnya, Qin Fei Yang mengertakkan gigi dan melemparkan pil detoksifikasi ke dalam mulutnya. Kemudian, dia buru-buru memasukkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Pil itu meleleh di mulutnya. Energi yang sangat agung, seperti gelombang, bergulir ke arah anggota tubuh dan tulangnya. 396. Jantung adalah bagian terpenting dari tubuh manusia. Itu juga merupakan bagian yang paling rentan. Keracunan jantung sama dengan mengambil setengah langkah ke gerbang neraka. Kinfe yang sudah muak dengan hari-hari yang gelisah. Tolong, itu harus berhasil. Dia berdoa dalam hati dalam hati. Ketika energi pil penyembuh dicurahkan ke dalam jantung, energi itu melilit jantung. Pada saat yang sama, energi yang mengalir deras ke tempat lain pun seakan telah menemukan sasarannya dan mengalir deras ke jantung. Qin Fei Yang dapat dengan jelas merasakan bahwa energinya dengan cepat meresap ke dalam hatinya. Saat itu, rasa sakit yang tajam datang dari hati dan menyapu seluruh tubuh dalam sekejap. Karena lengah, Qin Fei Yang terbaring di tanah, wajahnya pucat karena kesakitan dan keringat dingin. Ia merasakan saat ini, ada duri tajam yang perlahan tercabut dari hatinya. Rasa sakit seperti itu hampir mencekiknya. Dan itu menjadi semakin kuat. Qin Fei Yang hanya duduk bersila di tanah, mengertakkan gigi, dan melihat ke dalam hatinya. Kemudian, sebuah kepala muncul dari aliran ki hitam dari hati. Aliran udara hitam adalah racun dari Black Vian. Dan energi pil penyembuh juga berkumpul di dalam hati dan terus-menerus meresap ke dalam. Racun Black Vian dipaksa keluar sedikit demi sedikit. Melihat situasi ini, Kinfe yang tidak bisa menahan kegembiraannya. Artinya, ini sangat berguna. Waktu berlalu dengan nafas. Sekitar seratus napas kemudian. Engah. Dia memuntahkan seteguk darah hitam. Wajah pucatnya juga dengan cepat naik dengan sentuhan darah. Ini berarti racun Black Vian akhirnya dihilangkan. Rasa sakit yang tajam juga hilang. Desir, dia tiba-tiba bangun. Matanya seterang bulan. Seluruh kondisi mentalnya sangat baik. Masih ada lebih dari separuh energi pil detoksifikasi yang tersisa terus menerus meresap ke dalam jantung dan menghilangkan sisa racun di jantung. Sesaat kemudian, semua racun akhirnya telah dihilangkan seluruhnya. Saya bebas. Kin yang melihat ke dalam hatinya dan mengepalkan kedua tangannya. Haha, penyihir tua. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengendalikanku sekarang. Dia tidak bisa menahan tawa. Api Guntur Surgawi adalah miliknya, menyeka darah dari sudut mulutnya. Kinfe yang membuka pintu batu dan melangkah keluar. "En, apa yang kamu lakukan di dalam? Kenapa kamu berkeringat, mungkin dan kakaknya memandangnya dengan bingung?" Fei yang tersenyum cerah. Dia berjalan ke pintu pagoda master dan mengetuk. Pintu batu itu dengan cepat terbuka. Fei yang masuk dan berdiri di depan pintu ruang budidaya. Dia tersenyum dan berkata, saya akhirnya bisa menyingkirkan masalah di hati saya. Senior, terima kasih. Master Pagoda menatap kosong dan berkata dengan heran, kalau begitu, kamu bisa memurnikan pil obat dengan lima urat pil. Qin Fei Yang mengangguk. Master Pagoda diam-diam terdiam. Bakat alkimia anak ini memang luar biasa. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, senior, junior ini memiliki permintaan yang lancang. Master Pagoda berkata, bicaralah. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, api guntur surgawi terkenal di seluruh dunia. Saya ingin tahu apakah junior ini mendapat kehormatan untuk melihat penampilan aslinya. Master Pagoda berpikir sejenak dan mengangguk. Tentu. Hem. Qin Fei yang tercengang. Sangat mudah. Master Pagoda melanjutkan, tetapi prasyaratnya adalah Anda harus memanggil master kursi ini. Wajah Qin Fei yang berkedut. Memanggil master dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Flame of Heavenly Thunder, kesepakatan ini juga cukup berharga. Tapi entah kenapa, dia tidak bisa memanggil mungkin dalam pikiran bawah sadarnya, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Saya hanya bisa memikirkan cara lain. Qin yang bergumam diam-diam. Jika memang tidak ada jalan lain, dia akan menyerah begitu saja. Bagaimanapun, tidak ada racun Black Vian yang mengganggunya sekarang. Itu juga bukan suatu keharusan untuk merebut api guntur surgawi. Terlebih lagi, dia sudah mengambil cukup banyak pil api sekarang. Selama kontrak darahnya dihapus, api iblis Netherworld bisa langsung berevolusi ke tingkat 4. Meskipun api iblis dunia bawah kelas 4 tidak bisa dibandingkan dengan api guntur surgawi, kita harus tahu bahwa api iblis dunia bawah dapat ditingkatkan. Namun api guntur surgawi tidak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk benar-benar menghitungnya, nilai api iblis Netherworld jauh lebih tinggi daripada api guntur surgawi. Melihat ekspresi Qin Fei yang, master pagoda tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Kamu benar-benar tidak ingin menjadi murid kursi ini." Qin Fei yang tidak menjawab, menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, junior ini akan pergi dulu." Master Pagoda mengangguk. Kinfe yang tersenyum tipis berbalik dan berjalan menuju pintu batu. "Tunggu, tiba-tiba!" Master Pagoda menghentikannya lagi. "Kinfe yang berhenti, berbalik, dan berkata, 'Senior, apakah Anda punya instruksi lain?' Master Pagoda bangkit dan berkata, 'Lupakan saja, saya akan membiarkan Anda melihatnya dan memuaskan rasa ingin tahu Anda.'" Kinfe yang terkejut dan berkata dengan gembira, "Terima kasih, Senior." Master Pagoda keluar dari ruang budidaya dan langsung masuk ke ruang alkimia. Qin Fei yang buru-buru mengikutinya. Ruang alkimia ini berukuran lebih dari 200 meter. Di platform batu untuk alkimia, tidak ada tungku pil, tidak ada setitik debu pun. Itu cukup menunjukkan bahwa wanita ini tidak sering mengolah pil. Qin Fei yang melihat sekeliling, dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada sudut kiri. Di pojok itu, ada pintu batu yang tertutup rapat. Master Pagoda memasuki ruang alkimia dan langsung berjalan ke depan pintu batu, berkata, api guntur surgawi ada di dalam. Mata Qin Fei yang berbinar. Berdengung. Tubuh halus master pagoda bergetar, dan aliran pertempuran Ki muncul, mengembun menjadi penghalang pertempuran Ki. Berikutnya, dia memotong lengannya, dan dengan lambaian lengannya, setetes darah mengalir menuju pintu batu. Saat darah mendarat di pintu batu, pintu batu itu langsung mekar dengan sinar cahaya, mengikuti dengan cermat. Itu diaktifkan secara diam-diam. Gelombang panas yang mengejutkan segera melonjak. Pada saat yang sama, ada juga gelombang api ungu yang terus keluar dari pintu. Meskipun penghalang pertempuran terisolasi, Kinfe yang masih bisa merasakan panas yang luar biasa menyelimuti dirinya. Jika bukan karena penghalang pertempuran Master Pagoda, jika tidak berhasil, dia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Hah, mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutan di hatinya, Kinfe yang mengambil langkah ke samping dan melihat ke dalam. Apa yang memasuki pandangannya adalah lautan api ungu. Lidah api dimuntahkan, gelombang api melonjak. Untaian kekuatan petir itu seperti ular kecil melesat di lautan api. Tetapi karena apinya terlalu kuat, dia tidak dapat melihat di mana api guntur surgawi berada. Jika Anda ingin melihat penampakan sebenarnya dari api guntur surgawi, Anda harus terlebih dahulu menghentikan pemulihan api guntur surgawi. Tapi tidak sekarang, saat ini ada banyak orang yang memurnikan pil. Jika Anda tiba-tiba menghentikan pemulihan, itu akan mempengaruhi mereka. Tunggu sampai dua tahun kemudian, ketika semua orang meninggalkan pil pagoda, saya bisa membiarkan Anda melihat penampilan aslinya, kata guru pagoda. Junior mengerti. Qin Fei Yang mengangguk. Master Pagoda melambaikan tangannya, menutup pintu batu, dan berkata dengan acuh tak acuh, pikirkan lagi. Jika kamu menjadi muridku, akan ada manfaatnya bagimu. Junior akan mempertimbangkannya dengan serius. Ngomong-ngomong, senior, bisakah junior keluar sebentar? Qin Fei Yang bertanya. Keluar untuk apa? Master Pagoda memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang tertawa, bukankah ini karena racunnya telah diberantas? Saya ingin keluar dan merayakannya. Master Pagoda merenung sejenak, lalu berkata, sepertinya kamu tidak membutuhkan bimbinganku, jadi lakukan sesukamu. Terima kasih, Guru Pagoda. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata. Berikutnya, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan kembali ke ruang alkimia satu. Setelah menutup pintu batu, dia segera memasuki kastil. Fatso langsung bertanya, Bos, bagaimana kabarnya? Apakah ada peluang? Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata, saya telah memutuskan untuk menyerah dalam merebut api guntur surgawi. Apa, Fatso dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Tiga alasan. Pertama, pintu batu itu membutuhkan darah Master Pagoda untuk terbuka. Master Pagoda adalah pakar alam ahli perang, dan bahkan mungkin melampaui ahli perang. Sangat tidak realistis mendapatkan darah dari tubuhnya. Kedua, api guntur surgawi saat ini sedang dalam kondisi pemulihan. Saya baru saja mengalaminya sendiri. Ini sangat menakutkan. Bahkan jika kita cukup beruntung mendapatkan darah Master Pagoda dan membuka pintu batu, kita tidak akan bisa mendekati api guntur surgawi ketiga, saya tidak bisa menunggu selama dua tahun. Aku sudah berumur delapan belas tahun, dan aku akan berumur dua puluh dalam dua tahun. Sebelum aku berumur dua puluh, aku harus memasuki ibu kota kekaisaran. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Fatso, Lu Hong, Wolf King, dan Ren semuanya terdiam. Sesaat kemudian, Lu Hong mengangguk. Saya setuju. Dengan kondisi kita saat ini, merebut api guntur surgawi memang belum matang. Fatso mengerutkan kening, tapi bagaimana kita menjelaskannya kepada penyihir tua itu? Qin Fei Yang berkata, kita akan membicarakannya setelah kita meninggalkan tanah terlupakan. Baiklah, karena kita sudah mendapatkan banyak manfaat, ayo kita pergi. Raja Serigala menyeringai. Fatso dan Lu Hong juga tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Qin Fei Yang bingung. Bos, kami sudah memilah semua ramuannya. Dari gudang pavilion perdagangan, termasuk jamu suku Liu dan suku He, kami telah memperoleh total 330 set jamu pil glasir api merah. Bahan untuk pil potensial, 210 set. Potensi ramuan pil, 42 set. Ramuan pil naga kuning 9 ku, 39 set. Adapun tanaman obat, pil, dan koin emas lainnya, belum dihitung. Jika kita memasukkan api alkimia kelas 3 dari 3 suku super, itu bahkan lebih menakjubkan. Kekayaan yang kita miliki sekarang mungkin cukup untuk membeli seluruh spirit Step. Fatso berseri-seri kegirangan, air liurnya beterbangan kemana-mana. Banyak. Qin Fei yang tercengang. Ini, ini, ini benar-benar di luar dugaannya. Mengingat kembali saat dia berada di kota Iron Ox, koin emas adalah kekayaan yang sangat besar baginya. Tapi sudah berapa lama? Tiga tahun. Hanya dalam tiga tahun, kekayaan yang dimilikinya tak tertandingi. Kita harus tahu bahwa dia baru berusia 18 tahun sekarang. Ketika yang lain berusia 18 tahun, mereka masih berusaha menjangkau keluarganya. Namun dia mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk mengumpulkan fondasi yang begitu menakjubkan. Sekarang, dia punya modal untuk bangga. Wolf King memutar matanya dan berkata, Kinzi kecil, karena kita tidak bisa mendapatkan api guntur surgawi, ayo menjadi gila lagi sebelum kita pergi. Kinfei yang terkejut dan bertanya, bagaimana? Fatso, Lu Hong, dan Trenggiling juga memandangnya dengan curiga. Wolf King berkata, jarah harta karun dari tiga suku super. Sial, bukankah ini terlalu gila? Mata Fatso melebar dan dia tertawa keras. Tapi Tuan Gendut menyukainya, jadi diputuskan dengan senang hati. Kin Fei Yang mengerutkan kening. Wolf King berkata, Apa? Apakah kamu takut? Saya tidak takut. Aku hanya berpikir bahwa harta karun dari tiga suku super mungkin tidak sebanyak gudang di pavilion perdagangan. Kata Kin Fei Yang. Bagaimana mungkin? Wolf King memutar matanya ke arahnya. 397. Apa maksudmu? Raja Serigala bertanya. Meskipun kekuatan keluarga Meng tidak sebaik tiga suku super, keluarga Meng memiliki keunggulan bawaan. Mereka mendominasi wilayah tersebut, dan tidak ada yang akan bersaing dengan mereka. Tidak peduli siapa yang mendapatkan ramuan obat, pada akhirnya akan jatuh ke tangan keluarga Meng. Fatso menjelaskan, dan di sini, selain tiga suku super, ada banyak sekali suku lain dengan berbagai ukuran. Jika tiap suku terpecah sedikit, tentu tidak akan banyak tanaman obat, tentu saja sumber daya di wilayah kota Sky Thunder ini lebih kaya dibandingkan sumber daya di kota Rubah Putih. Itu juga sepadan dengan risikonya. Suku super tidak bisa dibandingkan. Tapi harta karun dari tiga suku super jika dijumlahkan pasti tidak akan terlalu buruk. Singkatnya, apakah kamu ingin melakukannya atau tidak? Wolf King berteriak dengan semangat tinggi. Omong kosong, tentu saja kami akan melakukannya. Fatso meraung. Lu Hong memandang Fatso dan Wolf King, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pokoknya, aku tidak bisa membantu banyak. Lakukan sesukamu. Raja ini juga tidak peduli. Trenggiling mengikuti. Saat ini, hanya Kin Fei yang, yang belum mengungkapkan pendapatnya. Semua orang memandangnya, menunggu keputusannya. Karena hanya kata-katanya saja yang berguna. Kin Fei yang melirik kedua pria dan dua binatang itu, mengambil keputusan dan mengangguk. Oke, okay, ayo menjadi gila lagi. Fatso dan Wolf King langsung bersorak. Berikutnya beberapa orang mulai berdiskusi. Segera, Qin Fei Yang meninggalkan kastil sendirian dan berjalan ke ruang alkimia, menatap kuali ular erangan. Apakah kamu ingin mengambilnya atau tidak? Dia ragu-ragu. Lebih baik tidak membuat marah Master Pagoda, untuk menghindari komplikasi. Akhirnya, dia dengan tegas menghapus kontrak darah dari kuali ular erangan dan berbalik untuk keluar dari ruang alkimia. Pertama, dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Master Pagoda telah menyelamatkannya, jadi dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kedua. Master pagoda itu terlalu kuat. Jika dia membuatnya marah, dia pasti akan menderita. Qin Fei yang keluar dari ruang alkimia dan berjalan menuju tangga. Saudara Su, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Mu Qing dan kakaknya memandangnya dengan bingung. Aku perlu keluar sebentar, kata Qin Fei yang tanpa menoleh ke belakang. Lalu, dia berjalan menuruni tangga. Tidak peduli apa tujuan Mu Qing dan saudara perempuannya, itu tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Pil pagoda memiliki total 10 level. Selain lantai atas, sembilan lantai lainnya masing-masing memiliki sepuluh ruang alkimia. Qin Fei yang tiba di lantai sembilan. Dia melirik ke sepuluh pintu batu dan mengerutkan kening. Apakah Luo Yi dan dua lainnya ada di sini? Dia merenung sejenak. Dia berjalan di depan pintu batu dan mengetuknya dengan paksa. Secepatnya, pintu batu terbuka. Wajah aneh memasuki pandangan Qin Fei Yang. Orang ini berusia sekitar 18 atau 19 tahun dan tingginya sekitar 1,7 meter dia terlihat sangat biasa dan memiliki tahi lalat hitam seukuran kacang hijau di dagunya. Qin Fei Yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, orang ini mengenal Qin Fei Yang. Ketika dia melihat Qin Fei Yang datang ke pintunya, dia tertegun sejenak sebelum dia menjadi sangat gembira. Kakak senior Su, mengapa kamu ada di sini? Apa masalahnya? Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Susan, saya dari suku Su. Tolong jaga aku di masa depan, kakak senior Su. Susan sangat bersemangat, air liurnya beterbangan. Orang di depannya adalah monster alkimia dengan kekuatan spiritual level 20. Dia juga murid terakhir dari Master Pagoda. Dia benar-benar berinisiatif untuk mendatanginya. Apakah dia akan beruntung? Sukusu. Fei yang tercengang. Mengapa itu terdengar familiar? Benar. Bukankah api alkimia kelas 2 yang diambil oleh Wolf King dan Fatso dari Sukusu? Itu benar-benar takdir. Matanya berkilat dan dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu di mana Luo Yi dan dua orang lainnya berada? Susan mengangguk dan berkata, saya tahu, mereka ada di sebelah. Qin Fei Yang berkata dengan heran, jadi, kamu juga merupakan kekuatan spiritual tingkat 10. Susan tertawa datar dan berkata, saya tidak memiliki bakat ini. Saya hanya kekuatan spiritual tingkat 9. Itu tidak terlalu buruk. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis, bahwa aku menemui mereka. Oke, okay. Susan keluar dari ruang alkimia dan mengetuk tiga pintu batu satu demi satu. Tidak lama kemudian, pintu batu terbuka satu demi satu. Luo Yi, si Yun, dan Yan Si masing-masing berdiri di depan pintu. Ketika mereka melihat Qin Feiyang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Luo Yi berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Untuk berbicara dengan kalian." Qin Feiyang tersenyum tipis, mengulurkan tangan dan mendorong Luo Yi menjauh dan berjalan ke ruang alkimia Luo Yi. Luo Yi mengangkat alisnya dan berteriak, ini ruang alkimiaku. Apa hakmu untuk menerobos masuk? Segera keluar dari sini. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, kamu harus tahu identitasku saat ini. Aku bisa membuatmu keluar dari pil pagoda dengan satu kata. Tatapan Luo Yi bergetar. Ya, orang ini sekarang adalah murid terakhir dari Master Pagoda. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, masuk, ada yang ingin saya katakan. Susan adalah orang pertama yang berlari masuk. Yan Si dan Si Yun saling memandang, sedikit mengernyit, dan juga masuk ke ruang alkimia. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat mereka berempat dan berkata, tutup pintu batunya. Si Yun melambaikan tangannya, dan pintu batu itu segera tertutup. Kemudian, sambil mengembuskan napas, dia membuka kipas lipatnya, melambaikannya perlahan, dan berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu apa yang saudara suajarkan kepada saya. Saya tidak berani mengajari Anda. Aku hanya ingin bertanya pada Luoyi dan Yansi, apakah kamu berlutut dan merangkak tiga putaran di alun-alun? Apakah Anda menggonggong seperti anjing? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Tubuh Luoyi dan Si Yun menegang. Susan memandang mereka berdua dan buru-buru berkata, kakak senior Su, mereka tidak merangkak. Lancang. Apakah kamu berhak berbicara di sini? Luoyi dan Si Yun berteriak dengan marah, niat membunuh muncul di mata mereka. Leher Susan menyusut, dan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, ini salahmu. Yang paling aku benci adalah orang yang tidak memiliki integritas. Saudara Su, jika memungkinkan untuk melepaskan orang, biarkan saja. Mengapa harus begitu perhitungan? Si Yun tertawa. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu orang seperti apa yang aku benci? Orang-orang seperti andalah yang menyembunyikan pisau di balik senyuman. Hem. Senyuman di wajah Si Yun membeku. Qin Fei Yang melirik Si Yun dengan jijik, lalu menatap mereka berempat dan berkata, Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Katakan padaku, di mana harta sukumu. Mereka berempat tercengang. Susan berkata dengan heran, kakak senior Su, apakah saya salah dengar? Qin Fei Yang berkata, Anda tidak salah dengar, saya ingin tahu lokasi sebenarnya dari harta karun suku Anda. Hanya dengan mengetahui lokasinya maka akan lebih mudah untuk bergerak. Jika mereka mencari kemana-mana, tidak hanya membuang-buang waktu, tapi juga lebih berbahaya. Si Yun mengerutkan kening, suping, apa maksudmu? Apakah anda ingin merampok harta empat suku kami? Kamu benar-benar pintar. Qin Fei yang tertawa. Mereka berempat langsung marah. Aku sangat mengagumimu. Kamu tidak hanya berbakat dalam alkimia, nyalimu juga tak tertandingi. Si Yun mencibir dan ada sedikit sarkasme dalam kata-katanya. Terima kasih. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, bisakah kamu mengatakannya sekarang? Bermimpilah. Aku masih harus memurnikan pil. Maafkan aku karena tidak menemanimu. Si Yun berkata dengan dingin dan berbalik untuk membuka pintu untuk pergi. Apakah kamu pikir kamu masih bisa keluar setelah memasuki pintu ini? Qin Fei yang tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Seketika mereka berempat merasa pusing. Saat berikutnya, mereka muncul di tempat yang sangat asing. Ada serigala putih, terenggiling, gendut bulat, dan wanita cantik. Di mana ini? Si Yun dan dua lainnya bingung. Susan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Fatso dan Wolf King, matanya dipenuhi amarah. Itu kalian, Aku mengenalimu. Kamu adalah pencuri yang mencuri api alkimia sukuku. Mendengar teriakan Susan, Siyun dan dua lainnya juga melihat ke arah Fatso dan Wolf King dengan heran. Gambarnya persis sama dengan potret di poster buronan. Mungkinkah? Mereka tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Qin Fei Yang. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, Ya, saya adalah Qin Fei Yang yang Anda cari. Brengsek. Itu kamu. Kembalikan api alkimia kami. Luoyi, Susan, dan Yansi berteriak satu demi satu. Namun, setelah Si Yun mengetahui identitas asli Qin Fei Yang, dia tidak hanya tidak marah, tetapi dia juga memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak hanya menipu kami semua, tetapi kamu juga menipu Master Pagoda. Saudara Qin, kamu benar-benar tak terduga. Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Reaksi orang ini terlalu tidak terduga. Bukankah seharusnya dia membencinya sama seperti Luoyi dan dua lainnya? Si Yun, apakah ada yang salah dengan otakmu? Dia mencuri api alkimia kita, dan kamu masih sangat ramah. Apa maksudmu? Luo Yi dan Yan Si berteriak. Jangan salah paham. Api alkimia sukumu dicuri olehnya. Api alkimia suku matahari umuku dimenangkan olehnya. Ada pepatah bagus, jika kamu setuju untuk bertaruh, kamu harus rela kalah. Suku matahari umuku masih mampu untuk kalah. Si Yun tersenyum tipis. Qin Fei yang terkejut. Gaya suku matahari ungu dalam melakukan sesuatu membuatnya memandang mereka dari sudut pandang baru. Lemah. Lemah. Luo Yi dan Yansi mengutuk. Adapun Susan. Kekuatan suku Su tidak sekuat suku matahari ungu, jadi dia tidak berani mengutuk si Yun sembarangan seperti Luo Yi dan Yansi. Namun, ada sedikit rasa jijik di matanya. Saudara Qin, sebelum datang ke kota Sky Thunder, ayahku menyuruhku untuk menyapamu jika aku bertemu denganmu. Si Yun tersenyum. Kin Fei yang berkata, kamu benar-benar tidak membenciku sama sekali. Tidak. Sebaliknya, aku ingin dengan tulus mengundangmu. Saudara Kin, apakah kamu bersedia bergabung dengan suku Matahari Ungu kami? Jika kamu mau, kamu bisa menjadi imam besar suku Matahari Ungu. Si Yun tersenyum. Eh. Kin Fei yang tercengang. Fatso dan yang lainnya juga saling berpandangan. Luo Yi, Yan Si, dan Susan saling memandang dengan mata yang sangat muram. Suku Matahari Ungu benar-benar punya rencana bagus. Bakat Kin Fei Yang dalam alkimia dan seni bela diri jarang terjadi. Terlebih lagi, dia adalah murid terakhir dari Master Pagoda. Masa depannya tidak terbatas. Jika dia bergabung dengan suku Matahari Ungu, suku Matahari Ungu pasti akan naik ke level yang lebih tinggi karena dia. Pada saat itu, bahkan suku Raja Ming dan suku Kura-Kura Hitam akan diinjak-injak, tidak dapat bangkit kembali. Hal semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan. Mata Luo Yi bergetar saat dia berkata, Saudara Qin, saya juga dengan tulus mengundang Anda untuk menjadi imam besar suku Raja Ming. Yansi menambahkan, suku kura-kura hitam juga mengundangmu. Meskipun mereka memiliki dendam terhadap Qin Yang, mereka hanya bisa berkompromi demi kepentingan suku. Si Yun mengangkat alisnya dengan halus. Keduanya benar-benar tahu cara ikut bersenang-senang. Susan menatap mereka bertiga, matanya berkedip. Dia juga ingin mengambil kesempatan untuk menarik Qin Yang ke dalam suku Su. Namun, dibandingkan dengan tiga suku super tersebut, suku Su tidak memiliki keunggulan sama sekali. Saudara Senior Kin, jika kamu bersedia bergabung dengan suku Su, aku akan kembali dan menasihati ayah untuk memberimu posisi kepala suku. Susan mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak dapat menemukan kondisi lain yang dapat menggerakkan Qin Fei Yang, jadi hanya ini yang dapat dia pikirkan. Hem, semua orang memandangnya dengan kaget. Bahkan melepaskan posisi ketua, apakah ada kesalahan? Apakah orang ini gila? Qin Fei Yang melirik mereka berempat dan berkata dengan bercanda, setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku merasa sedikit malu untuk membunuhmu. Apa? Dia berencana membunuh kita. Mereka berempat gemetar. 398. Saya tidak tertarik pada imam besar atau pemimpin. Jika kamu benar-benar tulus, beritahu aku lokasi harta karun itu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Si Yun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, tolong jangan paksa aku. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Serigala bermata putih, gendut. Jagalah mereka baik-baik. Setelah mengatakan itu, Fei yang melintas dan muncul di ruang alkimia. Namun, ketika dia membuka pintu batu itu, dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di aula luar. Itu adalah Moking dan Mu Qin er. yang mengangkat alisnya dan keluar dari ruang alkimia, dia menutup pintu dan berkata, "Mengapa kamu turun?" Moking tersenyum dan berkata, "Tidak ada. Kami hanya bosan dan berjalan-jalan." Berjalan-jalan, Fei yang menyelinap diam-diam. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa mereka berdua sedang memata-matainya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di depan kakak dan adiknya. Dia berbisik, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusanku. Jangan berpikir hanya kamu yang pintar dan orang lain yang bodoh. Ekspresi kakak dan adik itu membeku. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dengan dingin, lalu mengeluarkan gerbang teleportasi. Tapi yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa membuka portal itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menatap Mu Qing dan saudara perempuannya. Dia menyingkirkan portal itu dan dengan cepat berjalan ke lantai bawah pil pagoda. Kakak dan adik itu saling memandang, ekspresi mereka sedikit ketakutan. Orang ini biasanya ramah, tapi ketika dia benar-benar berubah menjadi bermusuhan, itu sedikit menakutkan. Sesaat kemudian, Qin yang datang ke lantai bawah pil pagoda dan segera melihat penguasa kota duduk bersila di tengah aula dengan mata tertutup. Merasakan pergerakan tersebut, penguasa kota membuka matanya dan berkata dengan heran, mengapa kamu turun? Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, saya ingin keluar sebentar. Keluar. Penguasa kota tertegun dan bertanya, sudahkah Anda memberitahu guru pagoda? Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu jangan main-main di luar. Tuan kota menginstruksikan sebelum mengeluarkan botol giok seukuran telapak tangan. Di dalam botol giok ada cairan merah. Bau darah tercium. Darah. Qin Fei Yang terkejut. Penguasa kota menuangkan setetes darah dan melambaikan tangannya. Tetesan darah beterbangan di udara dan mendarat di pintu menara. Ledakan. Langsung. Dengan suara keras, pintu menara terbuka dengan cepat. Sementara itu, penguasa kota menyimpan botol giok dan memandang Qin Fei Yang. Kembali dengan cepat. Iya. Qin Fei Yang mengangguk dan matanya bersinar. Dia berbalik dan keluar dari Pill Tower. Jika dia tidak salah menebak, itu pasti darah Master Menara. Ledakan. Pintu pagoda juga tertutup. Qin Fei Yang mendarat di alun-alun dan melihat kembali ke Pill Tower. Tidak ada cara untuk membuka portal. Selain itu, darah Master Menara diperlukan untuk membuka gerbang menara mungkinkah pagoda kuno ini sama dengan kastil kuno, benda dewa spasial? Jika itu masalahnya, maka identitas master pagoda tidaklah sederhana. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Perpisahan dengan kota Sky Thunder. Melirik kota besar itu, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membuka portal. Dia berbalik dan masuk. Saat berikutnya, dia muncul di punggung bukit bersalju. Tak jauh di bawahnya, ada suku super besar. Itu adalah suku kura-kura hitam. Salju tebal berputar dan angin dingin menusuk tulang. Melirik suku kura-kura hitam, Fei yang memasuki kastil. Serangkaian ratapan tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia melihat Luo Yi dan tiga lainnya tergeletak di tanah. Kulit dan daging mereka terkoyak, dan wajah mereka tidak dapat dikenali lagi. Darah terus mengalir keluar, kastil kecil itu dipenuhi bau darah yang menyengat. Pada saat yang sama, tercium juga bau pesing. Tanpa keraguan, keempat orang ini pasti sudah mencicipi air suci Wolf King. Wolf King dan Fatso berdiri di samping mata mereka penuh cemoohan. Qin Fei Yang memandang mereka dan bertanya, sudahkah Anda menjelaskannya? Fatso tersenyum dan berkata, dengan Tuan Gendut dan Saudara Serigala, bukankah itu sangat mudah? Bagus. Serigala bermata putih, keluarlah bersamaku. Fati, awasi mereka. Juga, sita image kristal mereka. Perintah Qin Fei Yang. Fatso tertawa dan langsung mengambil tas kian kun milik keempat orang itu. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga mengeluarkan pil bentuk ilusi dan berubah menjadi penampilan Yansi. Anda bajingan. Melihat ini, Yansi segera meraung. Kamu masih punya kekuatan untuk mengutuk. Fatso mengangkat alisnya dan melemparkan keempat Tas Kian Kun ke Luhong. Dia naik dan memukulnya dengan baik. Kin Yang menatap Yansi dengan dingin. Dia mengambil Tas Kian Kun Yansi dari Luhong, mengeluarkan jas hujan kulit macan tutul hitam dan menaruhnya di tubuhnya. Kemudian, dia membawa Wolf King dan meninggalkan kastil. Sembunyikan. Jangan muncul tanpa izinku, kata Kin Yang. Jangan khawatirkan aku. Wolf King terkekeh mengenakan jas hujan kulit dan bersembunyi. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, melompat turun, dan berlari ke bawah. Segera, dia sampai di gerbang suku kura-kura hitam. Tuan muda, bukankah Anda berada di pil pagoda? Kenapa kamu kembali? Apakah kamu melakukan kesalahan dan diusir? Kedua pria kekar yang menjaga pintu bertanya dengan heran saat mereka melihatnya. Qin Si kecil, menurut Yan Si, kamu biasanya terlihat sangat dingin saat menghadapi begitu banyak anggota klan. Wolf King berkata secara telepati, Mata Qin Fei yang berkedip, menatap kedua pria besar itu, dan berkata dengan dingin, apakah Anda perlu bertanya tentang urusan saya? Dia memelototi mereka berdua dengan tajam dan berjalan langsung ke dalam suku. Kemanapun dia lewat, orang-orang akan menghampirinya untuk bertanya. Qin Fei yang tetap memasang wajah datar. Setelah beberapa saat, dia datang ke bangunan kayu di tengah, dan tanpa mengetuk pintu, dia langsung menerobos masuk. Pemimpin suku kura-kura hitam sedang berhubungan S3 kilodetik dengan dua wanita. Adegan itu sangat erotis. Hem. Pemimpin suku kura-kura hitam sedikit terkejut saat melihat putranya tiba-tiba berlari kembali. Tapi dia tidak banyak bertanya, dan terus mencabuti kedua wanita itu dengan gila-gilaan. Qin Fei Yang memandangnya dengan jijik dan berkata pada dirinya sendiri, serigala bermata putih, di mana mekanismenya? Wolf King berkata, ada rak buku di pojok kiri. Apakah Anda melihatnya? Qin Fei Yang melihat ke kiri. Di pojok memang ada rak buku kayu dengan berbagai macam buku tertata rapi di atasnya. Dia berjalan menuju rak buku. Mekanismenya ada di belakang buku di kolom ketiga sebelah kiri. Ada tombol hitam. Tekan saja. Pada saat yang sama, Wolf King diam-diam mengirimkan. Qin Yang berjalan ke rak buku, meliriknya, dan langsung mengeluarkan buku di kolom ketiga. Memang ada tombol hitam di dalamnya. Pada saat ini, pemimpin suku kura-kura hitam menatapnya dan mengerutkan kening. Nak, apa yang kamu lakukan? Qin Yang mengabaikannya dan menekan tombol. Dengan retakan, tanah tiba-tiba terbelah, memperlihatkan jalan rahasia. Dia berbalik dan berjalan ke depan jalan rahasia, memandang pemimpin suku kura-kura hitam, dan dengan dingin mendengus, "Yang terbaik adalah mengendalikan dirimu sendiri. Jika tidak, cepat atau lambat kamu akan kehabisan tenaga sampai mati pada wanita." Dengan itu, dia masuk. Anak nakal, beraninya kau mengutuk ayahmu! Pemimpin suku kura-kura hitam berkata dengan marah. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat kedua wanita di bawahnya dan berkata sambil tersenyum cabul, "Saya ingin melihat apakah kalian berdua gadis kecil dapat membuat saya lelah sampai mati." Pertarungan besar antara darah dan daging dimulai lagi. Seluruh ruangan dipenuhi suara rangan lembutnya. Di dalam jalan rahasia, Qin Fei Yang berdiri di dalam, melihat ke depan, matanya berkedip. Di depannya ada lorong yang panjangnya sekitar 10 meter, dan di ujungnya ada pintu batu. Raja Serigala keluar dari jaketnya dan berdiri di bahu Qin Fei Yang, dan berkata, untuk apa kamu berdiri di sini? Cepatlah bergerak. Qin Fei Yang mengerutkan kening, saya ingat wanita tua berambut putih keluar dari sini terakhir kali, mungkinkah dia ada di dalam sekarang? Apakah kamu idiot? Tanpa api alkimia, apa yang dia lakukan di sini? Wolf King memutar matanya ke arahnya. Kinfe yang terkejut, lalu mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Dulu, wanita tua berambut putih ada di sini karena api alkimia dan tungku alkimia. Karena semua harta karun ada di sini, akan lebih mudah untuk memurnikan pil di sini. Dia segera berjalan mendekat dan membuka pintu batu itu. Sebuah ruangan rahasia sekitar 10 kaki segera memasuki pandangannya. Rak kayu ditempatkan dengan rapi di sekelilingnya. Di rak kayu, ada banyak tas kian kun. Di sebelah kanan, ada pintu lain. Qin Fei Yang berjalan mendekat untuk melihatnya. Ternyata itu adalah ruang alkimia. Dia melihat sekeliling lagi, dan setelah memastikan bahwa wanita tua berambut putih itu tidak ada di sini, dia mulai menyapu dengan panik. Dalam waktu kurang dari 10 napas, seluruh ruang rahasia tersapu bersih. Kemudian, dia mengeluarkan pil penyamaran dan berubah menjadi penampilan Luoyi. Kemudian, dia membuka pintu teleportasi dan langsung menuju ke suku Mingwang di bangunan kayu di tengah. Luo Guang memandang, putra, di depannya dan mengerutkan kening, mengapa kamu tiba-tiba lari kembali, apakah kamu mendapat masalah lagi? Namun dia tidak tahu bahwa orang di depannya sama sekali bukan putranya. Qin Fei yang buru-buru berkata, tidak, tidak, anak ini membutuhkan beberapa bahan obat. Begitu saya mendapatkannya, anak ini akan segera kembali ke pil pagoda. Apakah begitu? Luo Guang mengerutkan kening. Qin Fei yang berkata dengan panik, anak ini tidak berani berbohong. Pada saat ini, ekspresi Luo Guang menjadi lebih tenang, dan berkata, ambil sendiri, bekerja keras, jangan dikalahkan oleh Si Yun dan Yan Si. Anak ini pasti akan bekerja keras. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan bantuan rahasia Wolf King, dia berhasil memasuki gudang harta karun. Melihat imam besar tidak ada, manusia dan serigala dengan cepat menjarah semua harta klan pertempuran Ming Wang. Berikutnya, Qin Fei Yang tidak keluar lagi. Dia mengubah penampilannya menjadi susan dan menggunakan metode yang sama untuk menjarah harta suku Su. Akhirnya, dia sekali lagi berubah menjadi penampilan Si Yun dan muncul di puncak gunung bersalju. Seluruh proses memakan waktu kurang dari beberapa ratus napas. Terlalu mudah untuk menjarah harta tiga suku besar tanpa usaha apapun. Raja Serigala terkekeh. Qin Fei Yang memegang kipas lipat di tangannya dan menggelengkan kepalanya, belum terlambat untuk berbahagia setelah kita menjarah suku Siang. Wolf King berkata dengan acuh tak acuh, ini pasti akan berjalan lancar. Saya harap begitu. Gumam Kin Fei Yang. Dia membuka gerbang teleportasi dan langsung turun di depan bangunan kayu di pusat suku siang. Berikutnya, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pemimpin dan imam besar sedang duduk di depan api unggun, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Melihat Si Yun tiba-tiba kembali, mereka berdua terkejut. Pria Parubaya itu berdiri dan bertanya dengan ragu, Yun'er, apa yang kamu lakukan di sini? Kinfe yang tertawa, saya membutuhkan beberapa bahan obat yang berharga, jadi saya kembali untuk melihatnya. Apakah ada di gudang? Jadi seperti itu. Keduanya mengangguk menyadari. Imam besar bertanya, Yuner, apakah Anda punya berita tentang Qin Fei Yang? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Di mana si kecil ini bersembunyi? 399. Qin Fei Yang tertawa, masalah ini tidak mendesak, cepat atau lambat dia akan muncul. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, Yuner benar. Tergesa-gesa membuat sia-sia, mari kita tunggu perlahan. Imam besar tersenyum dan bertanya, ramuan obat apa yang kamu butuhkan? Aku akan mengambilkannya untukmu. Sebaiknya aku pergi sendiri. Kalian lanjutkan ngobrol. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dia berjalan ke depan tembok dengan mudah. Di dinding ada lukisan pemandangan. Qin Fei yang mengangkat lukisan pemandangan dan kompartemen rahasia segera memasuki garis pandangnya. Di dalam kompartemen rahasia, ada singa giok seukuran telapak tangan. Qin Fei yang meraih singa giok itu dan memutarnya dengan paksa. Tanah di sampingnya terbelah, memperlihatkan sebuah pintu rahasia. Setelah itu, dia berjalan secara terbuka. Pemimpin dan imam besar tidak mencurigai apapun. Di bawah pintu rahasia itu juga ada sebuah lorong. Ada pintu batu yang jaraknya lebih dari 10 meter. Kinfe yang berjalan mendekat dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, komandan kura-kura hitam yang berbaring di atas kedua wanita itu menggeram pelan. Dia akhirnya selesai. Luar biasa. Dia menghela nafas panjang dan melihat ke pintu rahasia di tanah. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa bocah ini belum keluar. Dia pasti tidak ingin mengganggu kita, jadi dia langsung menggunakan gerbang teleportasi untuk pergi. Seorang wanita berkata dengan manis, "Kalau saja bocah itu begitu peka, aku akan pergi melihatnya." Komandan kura-kura hitam mendengus dingin, bangkit, dan mengenakan pakaiannya sebelum melangkah ke jalan rahasia. Namun, ketika dia memasuki gudang harta karun, dia tercengang saat itu juga. "Di mana tascian kun? Di mana harta karunnya? Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu." Dengan raungan marah, dia membuka gerbang teleportasi dan masuk. Luo Guang dari suku Raja Ming dan pemimpin suku Su juga menemukan bahwa gudang harta karun itu kosong. Dan sama seperti Komandan Kura-Kura Hitam, mereka segera membuka gerbang teleportasi dan menuju ke kota Sky Thunder. Lalu ada Qin Fei Yang. Dia datang ke pintu batu dan mendorongnya hingga terbuka. Ini juga merupakan ruang rahasia yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Satu persatu tas Kian Kun tertumpuk rapi di ruang rahasia. Wolf King tersenyum bangga, saudaraku, bagaimana menurutmu? Apakah berjalan lancar? Ambil harta karun ini dan kita bisa pergi. Mata Qin Fei yang berbinar, dengan jentikan lengan bajunya, tumpukan besar tas Qian Kun menghilang tanpa bekas. Wolf King tiba-tiba berkata, Qin Zi kecil, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kita akan pergi? Aku sudah mengambil keputusan. Ayo pergi ke Gletser dekat suku Liu dulu. Qin Fei yang mengangguk. Ketika mereka memasuki tanah terlupakan, mereka sampai di Gletser di sana. Satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah melalui Gletser. Yuner, apakah kamu sudah menemukannya? Aku akan membantumu mencarinya. Tapi saat ini, tawa samar terdengar. Oh tidak. Qin Fei yang terkejut, dia segera berbalik dan melihat imam besar suku Zi yang juga telah memasuki pintu rahasia. Dia tersenyum tenang dan berkata, tidak perlu membantu. Saya sudah menemukannya, saya akan segera keluar. Imam besar berkata, saya kebetulan memerlukan beberapa pil pertempuran Ki juga. Ayo cepat. Desak Raja Serigala. Aku tahu. Jawab Qin Fei yang diam-diam. Dengan lambaian tangannya, semua tas Kian Kun di depannya menghilang dalam sekejap. Dia berbalik dan mengambil langkah maju untuk mengambil tas Kian Kun di sisi lain. Saat ini, Imam Besar sudah memasuki lorong itu. Saat dia berjalan menuju ruang rahasia, dia melihat ke dalam ruang rahasia. Ketika mereka memasuki ruang rahasia sebelumnya, kinfe yang tidak menutup pintu. Dia tidak menyangka Imam Besar akan menerobos masuk saat ini. Jadi, sekilas Imam Besar melihat bahwa semua tas Kian Kun telah hilang. Yuner, apa yang kamu lakukan? Dia mengerutkan kening, maju selangkah, dan mendarat di depan pintu ruang rahasia. Dia segera melihat Qin Fei yang membuka portal dan hendak masuk ke dalamnya. Tunggu. Imam besar mengangkat alisnya. Dia mengarahkan jarinya ke udara, dan battle key meledak di portal seperti kilat. Ledakan. Dengan suara keras, portal itu hancur di tempat. Qin Fei yang juga dikirim terbang. Wolf King, yang bersembunyi di balik jaketnya, juga terjatuh. Hem. Ketika imam besar melihat Wolf King, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia bertanya, Yuner, kapan kamu punya serigala di sisimu? Kamu masih belum mengenalinya. Jantung Qin yang berdetak kencang. Dia tersenyum dan berkata, saya bertemu dengannya di Sky Thunder City. Melihat itu agak menyedihkan, saya menerimanya. Kalau begitu katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan dengan semua tas Kian Kun? Ini semua simpanan suku kami. Kalau mau diambil harus dibicarakan dulu dengan kami. Katakan padaku, apakah kamu menyebabkan masalah besar di kota Sky Thunder? Imam besar masuk ke ruang rahasia dan bertanya. Saya, Qin Fei yang hendak berbicara. Saat ini, pria parubaya itu juga memasuki pintu rahasia dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kamu menyebabkan keributan besar? Imam besar berkata, Yuner mengambil semua harta karun itu. Apa? Ketika pria parubaya mendengar ini, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di ruang rahasia. Menyapu pandangannya ke ruang rahasia yang kosong, dia segera mengerutkan kening dan menatap Qin Fe Yang, apa yang kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kinfe yang sangat cemas dan berkata, saya. Tapi saat ini, pria Parubaya itu memperhatikan Wolf King lagi, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Mengapa ini terlihat agak familiar? Hati Kinfe yang bergetar. Akrab. High Priest menatap Wolf King lagi, matanya dipenuhi pikiran. Pria dan serigala itu menjadi gugup. Pria Parubaya itu tiba-tiba berkata, saya ingat sekarang, itu adalah serigala di poster buronan. Iya, itu dia mata imam besar berbinar dan berkata, Yuner, bukankah itu rekan Qin Fei Yang? Kenapa harus bersamamu? Itu tidak benar. Pria parubaya itu mengamati, putra, di depannya, dan kelopak matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Yuner, apakah kamu ingat saat aku menjadi pemimpin suku? Pria parubaya itu bertanya. Jelas, dia sudah mencurigai identitas Qin Fei Yang. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Qin Fei Yang melirik mereka berdua, dan mengeluarkan ramuan pemulihan wajah untuk mengembalikan penampilan aslinya. Ini benar-benar kamu. Mata pria parubaya itu bergetar. Beraninya kamu berpura-pura menjadi yuner dan datang untuk merampok rumah harta karun suku matahari ungu kita. Kin Fei Yang, beraninya kamu. Imam besar berteriak dengan marah. Harta karun itu sudah masuk ke kantong kita. Apa gunanya mengatakan ini? Bagaimana dengan ini? Kakak dan Kinzi kecil akan bergabung dengan suku matahari ungu dan harta karun ini akan menjadi milik kami. Bagaimana dengan itu? Wolf King tertawa sinis. Dalam mimpimu. Keduanya berteriak bersamaan. Qin Yang bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Saya pikir Anda berbakat, jadi saya ingin Anda bergabung dengan suku tersebut. Aku bahkan berencana membiarkanmu menjadi imam besar. Tapi aku tidak menyangka kamu akan merampok rumah harta karun kami. Kamu ingin menghapusnya, tentu. Tapi kamu harus menyerahkan harta karun itu dan bersumpah bahwa kamu akan selalu setia kepada suku matahari ungu kami. Tidak mungkin. Pria parubaya itu berteriak, dan matanya muram seperti air. Qin yang mencibir, apakah menurut Anda itu mungkin? Kamu tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Pria parubaya itu segera berubah menjadi bermusuhan. Aura menindas yang mengerikan melonjak, menekan manusia dan serigala. Tapi saat ini, gelombang tekanan lain menimpanya. Beberapa sosok menerobos udara dan memasuki ruang rahasia satu demi satu. Pemimpinnya adalah penguasa kota-kota Sky Thunder. Berikutnya adalah Luo Guang, pemimpin suku kura-kura hitam, dan pemimpin suku su. Selain empat orang tersebut, ada dua orang lagi. Mereka adalah Muking dan Saudara Perempuannya. Kin si kecil, mundur. Serigala Raja berteriak diam-diam. Jangan khawatir. Gumam Kin Fei Yang. Pria Parubaya dan Imam Besar saling memandang dan sedikit mengernyit. Mengapa mereka semua ada di sini? Kamu benar-benar di sini. Aku bertanya-tanya siapa yang berani merampok harta tiga suku kita. Jadi itu kamu, bajingan kecil. Tuan Kota, sekarang kami telah menangkap basah dia, mohon tegakkan keadilan bagi kami. Luo Guang dan dua lainnya memelototi Qin Fei Yang dan Raja Serigala, dan mata mereka bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Apa? Pria Parubaya dan Imam Besar tercengang. Sebelum datang ke suku Matahari Ungu, manusia dan serigala ini telah merampok harta karun suku Kura-Kura Hitam, suku Mingwang, dan suku Su. Apakah kedua orang ini gila? Mereka sama sekali tidak takut akan masalah. Penguasa kota melirik ke rumah harta karun yang kosong dan memandang Qin Fei Yang, bertanya, kamu adalah Sumu, dan juga Qin Fei Yang. Qin Fei yang mengangguk. Penguasa kota mengerutkan kening dan berkata lagi, "Apakah kamu yang merampok harta tiga suku?" Qin Fei yang mengangguk lagi. Alis penguasa kota kini berkerut erat saat dia berkata, "Lalu mengapa kamu berada di suku Matahari Ungu sekarang?" "Tuan kota, lihatlah rumah harta karun itu. Bahkan tidak ada satu koin emas pun. Bukankah sudah jelas?" Luo Guang berkata dengan marah. "Benar, kita bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa dia telah mengambil harta karun suku Matahari Ungu. Mereka sudah gila dan harus disingkirkan." Para pemimpin kura-kura hitam dan suku Su berkata dengan dingin. Kalian semua, tutup mulut. Penguasa kota meraung dan aura mengejutkan menyebar tanpa terlihat. Murid semua orang mengerut dan mereka terdiam. Penguasa kota memandang Qin Fei Yang dan berkata, saya ingin Anda menjawab saya secara pribadi. Mereka benar. Qin Fei Yang mengangguk. Penguasa kota mengepalkan tangannya dan bertanya, Mu Qing memberitahuku bahwa sebelum kamu meninggalkan pil pagoda, kamu pergi mencari Si Yun dan tiga lainnya mata Qin Fei Yang menyipit dan dia menoleh ke arah Mu Qing dan saudara perempuannya. Dia berkata, sudah kubilang, jangan ikut campur dalam urusanku. Aku juga tidak ingin ikut campur, tapi aku tidak punya pilihan. Belum lama ini, ketiga pemimpin datang ke Pagoda Pil secara langsung untuk mencari penguasa kota, tetapi mereka menemukan bahwa Si Yun dan tiga lainnya hilang. Sejak penguasa kota datang untuk bertanya padaku dan adikku, bagaimana mungkin kami berani menyembunyikan sesuatu? Kami hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Saudara Kin, kamu benar-benar luar biasa. Pertama, kamu mengambil api alkimia dari empat suku, dan sekarang kamu mengambil harta mereka. Aku, Muking, tidak pernah mengagumi siapapun. Kamulah yang pertama. Muking berkata sambil tersenyum tipis. Qin Fei Yang berkata, lalu bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah anggota suku Matahari Ungu? Ini sangat sederhana. Si Yun termasuk di antara orang-orang yang hilang. Si Yun adalah tuan muda dari suku Matahari Ungu. Kamu pasti tidak akan melepaskan harta karun suku Matahari Ungu. Jadi, kami segera bergegas. Seperti yang kuduga, kamu ada di sini. Muking berbicara terus terang dengan senyum percaya diri di wajahnya. Luar biasa. Kin Fei yang mengacungkannya. Muking tersenyum dan berkata, kamu membuatku tersanjung. Aku hanya mencoba yang terbaik. Kin Dage, cepat kembali. Dengan bakatmu, kamu pasti akan menjadi penguasa di masa depan. Mengapa merusak masa depan yang baik hanya karena keserakahan? Sebelum kami pergi, Guru Pagoda juga memberi tahu kami selama Anda mau mengakui kesalahan Anda, dia akan membiarkan masa lalu berlalu. 400. Kembali. Qin Fei yang mencibir. Dia tidak pernah berani meremehkan pasangan kakak beradik ini. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan mereka. Penguasa kota berkata dengan sungguh-sungguh, di mana Qin Fei Yang, Si Yun, dan yang lainnya sekarang. Qin Fei Yang berkata, di tanganku. Yah, aku tidak akan mengatakan banyak omong kosong biarkan mereka pergi, kembalikan hartanya, dan masalah ini akan selesai. Kamu akan tetap menjadi murid terakhir dari Master Pagoda. Kalau tidak, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Kesempatan telah diberikan kepadamu. Hargai itu. Kata Tuan Kota. Peluang tidak diberikan oleh orang lain. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Keras kepala. Luo Guang tersenyum dingin, dan tekanannya meledak, memenjarakan Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Qin Fei Yang hendak memasuki kastil, tapi tiba-tiba matanya berbinar. Jika itu orang lain, menghadapi penguasa kota dan keempat pemimpin saat ini, mereka pasti akan panik. Tapi Qin Fei Yang menemukan peluang di saat kritis ini. Itu adalah kesempatan bagi Wolf King untuk membuka gerbang potensi tingkat keempat. Matanya bersinar, dan dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Brengsek. Qin Zi kecil, kamu bajingan, beraninya kamu meninggalkanku sendirian. Mata Raja Serigala melebar saat ia meraung dengan marah. Hem. Di mana dia? Pada saat yang sama, Mungkin saudara perempuannya dan penguasa kota memiliki sedikit keterkejutan di mata mereka. Tuan kota, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Qin Fei yang ini tidak hanya bisa menghilang begitu saja, tapi juga muncul begitu saja. Terakhir kali dia pergi ke suku kura-kura hitamku untuk merebut api ramuan, dia menggunakan ini untuk melarikan diri. Kata pemimpin kura-kura hitam, jejak keterkejutan tiba-tiba muncul di wajah tuan kota. Mungkin dan saudara perempuannya saling memandang dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka orang ini memiliki kemampuan seperti itu. Saat berikutnya, Qin Fei Yang muncul lagi. Kemana kamu pergi tadi? Katakan padaku yang sebenarnya. Luo Guang berteriak. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Yang perlu kamu tahu adalah bahwa tekananmu tidak berguna untukku. Qin Fei Yang mencibir. Tiba-tiba, dia melihat ke lorong di belakang mereka dan bertanya dengan heran, Tuan Menara, mengapa kamu ada di sini? Apa, Tuan Menara? Semua orang terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Buka mulutmu. Sementara itu, Qin Fei Yang mengirimkan suaranya ke Wolf King. Wolf King tertegun dan membuka mulutnya dengan curiga. Dengan lambaian tangan Qin Fei Yang, pil potensial terbang ke mulut Raja Serigala dengan kecepatan kilat. Ini. Langsung. Semangat Wolf King terangkat. Ternyata Qin Fei Yang tidak melarikan diri sendirian. Dia sedang mencari kesempatan untuk membuka gerbang potensi tingkat keempat. Dalam sekejap mata. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Di mana Master Menara? Kenapa tidak ada orang di sini? Melihat tidak ada seorang pun di belakang mereka, penguasa kota dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Tidak baik. Kami tertipu olehnya. Mu King berteriak. Mereka buru-buru berbalik. Namun, melihat manusia dan Serigala tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, mau tak mau mereka terkejut. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Aduh! Tiba-tiba, Raja Serigala melolong. Energi dari pil potensial mulai berpengaruh. Bukankah kamu mengatakan bahwa tekananku tidak berguna untukmu? Melihat ini. Luo Guang mencibir, "Tekananmu hanya bisa mengatasi anak serigala ini." Qin Fei yang tersenyum menghina, "Lelucon yang luar biasa!" Luo Guang tertawa karena marah. "Bang, tekanannya meningkat seperti arus deras, menerkam ke arah Qin Fei yang dan Raja Serigala." Wajah Qin Fei yang menjadi pucat, tubuhnya juga bergetar. Raja Serigala menjerit memilukan, bulunya berangsur-angsur pecah, dan darah muncrat seperti air mancur. Namun, hal ini bukan disebabkan oleh tekanan Luo Guang. Itu karena energi dari pil potensial terlalu berlebihan dan akan menghancurkan tubuhnya. Lepaskan segera, serahkan hartanya, berlutut dan minta maaf kepada kami. Kalau tidak, aku akan menggunakan tekananku untuk menghancurkan tubuhmu hidup-hidup. Luo Guang tertawa sinis. Wajah Qin Fei yang menjadi ganas dan dia memprovokasi, "Kalau begitu, datang dan coba." Kamu benar-benar putus asa. Luo Guang sangat marah, tekanan kaisar perang bintang 9 meletus tanpa syarat. "Wolf King mengirimkan transmisi suara. Kinzi kecil itu tidak cukup, tidak cukup!" Mata Kinfe yang berkedip, dan dia mencibir, "Apakah ini tekananmu? Tidak lebih dari itu. Apa kamu masih punya kekuatan untuk menjadi sombong? Semuanya, mari kita tekan dia bersama-sama dan lihat seberapa mampu dia." Luo Guang berteriak, "Pemimpin suku Kura-kura Hitam dan pemimpin suku Zi yang melepaskan tekanan mereka pada saat yang sama dan menerkam ke arah manusia dan serigala, Bang." Begitu tekanan turun, tubuh Wolf King tiba-tiba meledak dengan suara keras yang tumpul. Seolah-olah dia telah mematahkan belenggu, gelabelannya bersinar terang. Itu adalah potensi jejak yang bersinar. Cahaya itu bukan lagi merah, melainkan merah tua. Ini juga berarti Wolf King telah berhasil membuka level keempat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Haha. Raja Serigala tertawa liar. Terima kasih. Qin Fei Yang memandang Luo Guang dan dua lainnya dan juga menunjukkan senyuman cerah. Apa maksudmu? Mereka bertiga sedikit bingung. Mengapa pria dan serigala ini merasa mendapat tawaran besar? Itu juga terjadi pada saat ini. Hati mungkin melonjak karena rasa tidak nyaman yang mendalam. Rasanya sesuatu yang besar akan terjadi. Desir. Tiba-tiba. Fei yang melambaikan tangannya dan pil kuning muncul. Itu adalah pil sembilan ku naga kuning. Ada lima pola pil di sana. Aroma obat yang kuat langsung memenuhi seluruh ruang rahasia. Apa? Sebenarnya ada lima pola pil. Apakah ini disempurnakan olehnya? Melihat pil naga kuning Jiuku, hati sekelompok orang segera memicu gelombang badai. Bahkan penguasa kota pun tercengang. Tidak heran jika Master Pagoda sangat menghargainya. Ternyata dia bisa menyempurnakan pil obat dengan lima pola pil. Sungguh bakat yang luar biasa dalam alkimia. Dalam hidupku, ini pertama kalinya aku melihat pil obat seperti itu. Mata Imam Besar Suku Matahari Ungu bersinar terang dan berkata dengan napas tergesa-gesa, "Kin Fei Yang, selama kamu bersedia bergabung dengan Suku Matahari Ungu, saya, kami tidak menginginkan harta itu. Kami akan memberikan semuanya kepada Anda." Nilai sebuah pil obat dengan pola lima pil tidak lagi bisa diukur dengan uang. Biarpun mereka harus kehilangan seluruh Suku Matahari Ungu, selama mereka bisa menukarkan bergabungnya anak ini, itu sepadan. Kin Fei Yang melirik Imam Besar dan berkata, "Serigala bermata putih, tunggu apa lagi? Hehe, he, hari ini akhirnya tiba." Wolf King melompat, memutar lidahnya yang panjang, dan memasukkan pil naga kuning Jiuku ke dalam mulutnya. Sepasang mata hitam pekat itu bersinar terang. Apa yang mereka lakukan? Luo Guang mengerutkan kening. Ledakan. Tiba-tiba, aura menakutkan keluar dari tubuh Wolf King. Setelah itu, ia melonjak hingga ke Kaisar Tempur Bintang Satu. Tapi ini baru permulaan. Ini, 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 apa yang terjadi? Pil obat tadi, mungkinkah sama dengan pil kaca berwarna api merah, yang meningkatkan budidaya seseorang? ekspresi semua orang berubah. Ledakan. Hanya dalam sepersekian detik, budidaya Raja Serigala telah meningkat ke tingkat Kaisar Tempur Bintang 2. Auranya seperti pelangi. Pada saat ini, ruang rahasia bergetar hebat. Retakan. Diiringi rentetan suara keras, retakan terus menyebar. Ledakan. Akhirnya, ruang rahasia itu runtuh. Potongan-potongan kerikil dan potongan-potongan salju mengalir deras. Penguasa kota melambaikan tangannya, menggulung luo guang dan yang lainnya, dan terbang ke langit. Kinzi kecil, cepat naik ke punggungku. Serigala Raja berteriak. Tubuh kecilnya mengembang tertiup angin, dan dalam sekejap, dia menjadi raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Fei yang melompat dan mendarat telentang. Melolong. Wolf King melolong, auranya menyapu ke segala arah, dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan membubung ke langit. Saat dia melayang ke langit, auranya melonjak ke kaisar tempur bintang tiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah menembus tiga alam kecil berturut-turut. Mungkinkah pil obat yang baru saja diminumnya adalah sejenis pil dewa? Luo Guang dan yang lainnya memelototinya. Bahkan penguasa kota tidak bisa tetap tenang. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menerobos seperti ini. Mata pemimpin kura-kura hitam dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah maju di udara. Aura pertarungannya melonjak dan dia melayangkan pukulan ke arah Wolf King. Kinzi kecil berdiri teguh. Mata Wolf King berkilat tajam dan dia langsung menghilang dari pandangan pemimpin kura-kura hitam. Kecepatan yang luar biasa, murid pemimpin kura-kura hitam berkontraksi. Kecepatan binatang ini sebanding dengan kaisar tempur bintang tujuh. Astaga, dia mengambil langkah maju dan dengan cepat mengejar kinsi. Mata Luo Guang dingin saat dia melihat pemimpin dan imam besar suku Matahari Ungu. Mereka tidak akan bergabung dengan suku Matahari Ungu. Jika kita membiarkan mereka melarikan diri tanpa dukungan sumber daya yang telah kita kumpulkan selama bertahun-tahun, posisi kita sebagai tiga suku teratas akan segera digantikan oleh suku lain pikirkan baik-baik tentang apa yang harus dilakukan. Setelah Luo Guang selesai berbicara, dia bergegas keluar dan mencegat Qin Fei Yang dan Wolf King dari kanan. Pria Parubaya dan Imam Besar saling memandang dan mencegat mereka dari kiri. Pemimpin suku Su juga tidak tinggal diam. Dia mengikuti di belakang pemimpin kura-kura hitam dan mengejar mereka dengan liar. Melihat ini, Musu Er menoleh untuk melihat penguasa kota dan mengerutkan kening, Tuan Kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Muking berkata, kakak, ini salahnya sendiri karena tidak menghargai kesempatan ini. Dia tidak bisa menyalahkan kita. Tetapi, Musue Er masih ingin mengatakan sesuatu. Muking berkata dengan marah, sudah cukup. Kamu bahkan tidak bisa mengurus urusanmu sendiri. Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Setelah ditegur oleh Muking, Musue Er akhirnya terdiam. Saat ini, penguasa kota yang selama ini diam menghela nafas dan mengangguk, Muking benar. Dia yang memintanya, bahkan jika dia dibunuh oleh pemimpin lain, dia pantas mendapatkannya. Meski dia berkata begitu, ada sedikit rasa kasihan di matanya. Ledakan saat ini, budidaya Wolf King mengalami terobosan lain. Dia adalah Kaisar Tempur Bintang Empat, namun auranya masih meningkat. Kenapa belum berhenti? Apakah dia akan menentang surga? Bagaimana bisa ada hal konyol seperti itu di dunia ini? Kejutan di hati setiap orang tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata niat membunuh Luo Guang dan yang lainnya semakin kuat. Pemimpin kura-kura hitam berteriak, semuanya, serang dengan sekuat tenaga. Ledakan. Lima sinar battle key muncul pada saat bersamaan. Gelombang aura penghancur dunia meluncur dengan gila-gilaan. Menabrak. Ledakan. Ditemani oleh serangkaian suara keras, lima aura pertempuran itu seperti tsunami di lautan, bergegas menunjukin Fei Yang dan Raja Serigala dari segala arah. Aura pembunuh memenuhi langit. Wolf King buru-buru berkata, Kinzi kecil, cepat pergi ke kastil. Bagaimana denganmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wolf King menyeringai dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Astaga! Qin Fei Yang melintas dan menghilang tanpa jejak. Hampir di saat berikutnya, Wolf King tanpa ampun ditenggelamkan oleh Battle Auras. Tiba-tiba, darah mewarnai langit. Ledakan. Tapi saat ini...